Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Insyaallah pada hari ini kita akan sambung perbahasan kita dalam kitab Nihayatul Alam, iaitu tanda-tanda akhir zaman. Dan kita akan masuk pada muka surat 230 hari ini. Muka surat 230 tentang kemunculan Imam Mahdi, iaitu berkenaan Imam Mahdi. Bila kita sebut Imam Mahdi, yang pertama sekali yang kita kena ketahui, Imam Mahdi nama dia bukan Mahdi. Itu Mahdi ni dia merupakan adalah orang yang mana diberi petunjuk. Itu dia merupakan isim maf'ul. Isim maf'ul itu adalah dia diberi petunjuk, diberi hidayah. Maksudnya bukan nama orang Imam Mahdi. Dan kita lihat juga, kalau orang-orang yang mana diberi petunjuk, diberi hidayah, itu juga dinamakan Mahdi dari segi bahasa. Lepas itu dalam hadis Rasulullah sebut, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin mahdiin. Rasulullah sebut, hendaklah kamu berpegang dengan sunnah aku dan sunnah para sahabat aku, iaitu para khalifah yang mahdiin, yang diberi petunjuk, diberi hidayah. Siapa? Khalifah ar-rasyidin yang empat lah. Mereka pun adalah orang diberi petunjuk. Jadi nak cakap Mahdi tu, dia isim maf'ul. Maksudnya orang yang diberi petunjuk. Itu maksud asal dia. Dia punya plural dia Mahdiin lah hadis tadi itu. Jadi kita jangan salah faham mengatakan Mahdi nama orang. Dan nama Mahdi, kita akan bahas sampai dalam kitab kita, dia akan sebut apa nama Mahdi dan sebagainya. Nama dia, ada ciri-cirinya semua disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga bila mana kita sebut berkenaan Imam Mahdi, juga tidak dinafikan ada juga ulama yang mana menolak kewujudan Imam Mahdi. Ada ulama salaf juga yang menolak, bukan ulama biasa, tapi ulama-ulama salaf menolak kewujudan Imam Mahdi. Antaranya seperti mana Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri juga antara ulama yang mereka menolak kewujudan Imam Mahdi. Dan juga terdapat lagi ulama-ulama salaf yang lain. Mereka juga mempunyai dalil-dalil dan hadis tersendiri. Walau bagaimanapun hadis mereka ini dikritik dan ditolak oleh para ulama. Seperti mana dikritik oleh Al-Imam Ibn Katsir Al-Zahabi, mengkritik hadis-hadis yang mereka gunakan. Antara hadis yang dijalilkan oleh mereka, yang mereka menggunakan dalil-dalil tertentu, juga kita akan sampai kepada perbahasan sebentar lagi. Apa dalil mengatakan Imam Mahdi tak ada? Itu pertama. Yang kedua, mereka kata Imam Mahdi tak ada, habis apa? Di akhir zaman nanti nak lawan Dajjal, Nabi Isa. Nabi Isa yang akan lawan. Itu pandangan Hasan Al-Basri dan ulama yang sewaktu dengannya. Okey, kita sambung kita baca di sini. Pada akhir zaman akan terjadi banyak rasuah, ketidakadilan, orang yang kuat merampas hak orang yang lemah dan ramainya orang-orang jahat. Ini di akhir zaman. Maksudnya Imam Mahdi akan datang pada zaman berlaku kerosakan. Maksudnya telah berlaku banyak penyelewengan dan sebagainya, barulah Imam Mahdi akan muncul. Sebab itulah dia tidak akan muncul dalam keadaan umat Islam dalam keadaan yang mana elok, tidak. Dia akan muncul dalam keadaan memerlukan seseorang penyelamat, memerlukan seorang hero. Time itulah Imam Mahdi baru akan muncul. Orang-orang beriman mengharapkan satu permulaan yang baru yang akan membebaskan mereka daripada kegelapan yang menyelubungi muka bumi ini. Maksudnya, orang beriman kita pun menunggu kehadiran Imam Mahdi ini pada akhir zaman. Kerana apa? Kerana telah berlaku banyaknya penyelewengan, kegelapan dan sebagainya. Sebab itulah kita berhajat kepada dia. Bukanlah kita tidak bertawakal kepada Allah, tidak. Tapi kita menunggu janji-janji Allah di akhir zaman itu. Tapi ini tidak menafikan usaha. Usaha itu penting. Sebab itu dalam hadis-hadis yang lain, walaupun nak berlaku kiamat, kita tetap kena berusaha. Itu yang mana Rasulullah ajarkan kepada kita, bukan untuk mendidik menjadi umat yang malas. Tetap usaha perlu diadakan. Okay, kita lihat di sini apa disebutkan. Antara perbahasan kita hari ini, siapakah Imam Mahdi? Apakah yang menyebabkan beliau muncul? Dari manakah beliau akan muncul? Adakah beliau sudah hidup sekarang? Apa yang beliau lakukan? Siapa mengikut beliau? Ini perbahasan dalam hari ini kita akan bahas berdasarkan Imam Mahdi. Settle bab ni, kita akan pergi pula kepada bab Dajjal. Hari ini kita akan fokus dua bab saja. Itu bab pertama berkenaan Imam Mahdi dan yang bab yang kedua berkenaan Dajjal. Itu dua bab ini yang kita tidak bahaskan terlalu banyak pada hari ini. Sebab kedua-dua perbahasan ini pun sudah panjang kalau kita lihat. Okey, kita tengok nama dan keturunan Imam Mahdi di sini sebutkan. Nama beliau ialah Muhammad bin Abdullah Al-Hasani Al-Alawi. Ini salah satu pandangan lah menyebutkan nama Imam Mahdi dan keturunan dia. Tetapi kalau kita lihat dalam hadis-hadis yang lain adalah
Imam Mahdi namanya sama dengan nama Nabi SAW. Itu yang Rasulullah sebutkan. Jadi, kalau kita nak lihat ciri-ciri seseorang itu Mahdi ataupun tidak, lihat pada nama dia terlebih dahulu. Sebab namanya sama dengan nama Nabi SAW dan nama dia juga sama dengan ayah Nabi SAW, iaitu Muhammad bin Abdullah. Itu yang mana yang kita kena ketahui. Sebab tu penting ciri-ciri. Jika kita tidak mengetahui ciri-ciri, semua orang dah boleh mendakwa sebagai Mahdi. Dan dalam kitab ini juga, Syekh Al-Arifi meletakkan dalam sejarah umat Islam dari zaman dulu sampai sekarang, ada ramai yang mana mengaku sebagai Mahdi ataupun didakwa sebagai Imam Mahdi. Antaranya Muhammad Hasan Al-Askari dan sebagainya. Dan banyak lagi, Mirza Ghulam Ahmad mendakwa sebagai Mahdi dan sebagainya. Banyak golongan-golongan sini. Sebab itu kita akan bahaskan sini. Semua dia ada disebutkan. Okey. Hadis kita lihat, hadis yang disebutkan pada muka surat 230 ini, hadis yang di bawah. Okey. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada surah? Tak ada. Bateri habis tak? Ha, bateri habis sebenarnya. Okey, kita sambung tadi hadis di bawah itu, muka surat 230 itu. Hadis di bawah ni, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law lam yabqa min ad-dunya ila yawmun, latawallahu zalikal yawm hatta yab'atsa fihi rajulan minni aw min ahli baiti." Maksudnya sekiranya dunia ini nak habis dah. Maksudnya dunia ni tinggal sehari saja. Maka Allah latawallahu zalikal yawm, Allah akan panjangkan hari tersebut. Contohnya kalau ditakdirkan esok kiamat, tapi hari ini Imam Mahdi tak muncul lagi. Latawallahu zalikal yawm. Allah akan panjangkan hari tersebut. Sebab apa? Sebab Allah akan membersihkan Imam Mahdi dahulu. Kenapa? Sebab Imam Mahdi ini, dia merupakan manusia biasa. Dia bukan malaikat. Tak, dia bukan malaikat. Dia seorang manusia biasa. Dan dia juga mungkin lah boleh jadi antara salah satu daripada kita ke. Dia bukan sebenarnya masyaikh tertentu. Tak, dia mungkin orang-orang biasa. Orang awam boleh jadi. Kemudian Allah akan membersihkannya dalam satu malam. Itu yang mana dalam hadis-hadis sebutkan. Itu maksud latawallahu zalikal yaum, Allah akan panjangkan hari tersebut. Maksudnya Allah akan bersihkan dia dalam satu malam. Itu maksud Allah memanjangkan dia. Hatta yab'asa fihi rajulan minni aw min ahli baiti, sehinggalah Allah akan mengutuskan seorang lelaki, itu Imam Mahdi lah, yang mana daripada keturunan aku. Itu syarat Imam Mahdi adalah dia ahlul bait. Dia ahli keluarga Nabi SAW. Ahli keluarga Nabi banyak. Contohnya kita tengok keturunan King Jordan pun, Raja Jordan pun adalah keturunan Nabi. Sebab itulah keturunan Nabi ni banyak. Jadi kita menghormati, menyayangi keturunan Nabi. Tapi kita tidak mengikut apa semua yang mereka lakukan. Kita mengikut sunnah Nabi SAW. Sebab keturunan tidak menjamin kemaksuman. Tapi kita digalakkan mencintai dan menghormati mereka. Tapi tidak untuk kita mengikut setiap langkah mereka. Sebab kita mengikut sunnah yang dibawa oleh moyang mereka, iaitu Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah juga menyebutkan yu'ati husmuhu ismi, iaitu nama dia sama dengan nama aku, Imam Mahdi. Jadi Muhammad, Muhammad. Kemudian wasmu abihi, ismu abi, dan nama ayah pun sama. Jadi kita check dan tengok nama macam mana. Itu ciri-ciri Imam Mahdi. Tapi dia ada juga ciri-ciri yang mana yang khusus hanya Imam Mahdi ada, orang lain tak ada. Dia ada ciri yang umum, dia ada yang khas. Kalau yang mana yang umum ni, semua orang boleh reka. Nama semua orang boleh ubah. Saya boleh ubah tiba-tiba Muhammad bin Abdullah. Semua orang boleh ubah nama siapa-siapa. Itu ciri yang umum. Tapi dia ada juga nanti ciri-ciri yang khas, yang memang Imam Mahdi seorang yang ada, yang orang lain tak ada. Itu ada, kita akan lihat ciri-ciri yang lain. Kita baca di hadis ni.
yamla'ul ardu yamla'ul arda qistan wa adlan kama mul'at zulman wa jawra. Maksudnya di akhir zaman nanti dia akan memerintah dengan aman dan adil. Itu yang mana Imam Mahdi akan datang, dia akan memerintah dengan adil, mana kita telah bahaskan banyak kali. Tapi poin dia nak cakapnya apa? Yu'ati musmi'u abi, ataupun nama dia sama dengan nama ayahku ataupun dengan nama aku. Itu nama dia. Itu ciri-ciri yang pertama disebutkan adalah nama dia sama dengan Ahlul Bait, iaitu Rasulullah dan juga ayah Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, 231, kosak seterusnya. Sebab kemunculan beliau. Pada akhir zaman, selepas meluasnya kerosakan, kejahatan dan kemaksiatan dan kurangnya keadilan, seorang yang berakhlak mulia akan muncul. Allah akan memperbetulkan urusan umat Islam melalui beliau. Lelaki ini dikenali sebagai Imam Mahdi kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. Iaitu seperti mana kita sebutkan tadi, Imam Mahdi lah yang akan mengislahkan masyarakat. Sebelum datangnya Imam Mahdi, sebenarnya hadis yang kita baca semalam, iaitu hadis tersebut ada perbahasan sanadnya, iaitu dikatakan Rasulullah bersabda akan datang fi ra'si kulli mi'atin sanah, pada setiap 100 tahun ataupun setiap kurun akan ada mujaddid. Kita telah bahaskan apa maksud mujaddid. Mujaddid tu apa benda? Mujaddid tu orang memperbaharui agama. Bukanlah dia menambah satu benda yang baru dalam agama maksud mujaddid ni, tetapi dia membersihkan agama daripada benda-benda yang terpesong. Itu mujaddid yang akan datang setiap 100 tahun, yang mana ada dalam hadis tersebut. Tetapi hadis tersebut ada perbahasan sanad dia lah. Dan Imam Suyuti, Imam Suyuti mengumpulkan siapa mujaddid-mujaddid dari kurun yang dulu sampai kurun dia. Antara mujaddid-mujaddid tersebut adalah Imam Syafi'i, Umar bin Abdul Aziz, dan ramai lagi lah. Imam Rafi'i termasuk dalam mujaddid-mujaddid, iaitu pembaharu dalam agama. Bukan orang yang create satu benda baru agama, tak. Tapi dia membuang benda-benda menyeleweng. Itu adalah mujaddid. Sebelum Imam Mahdi datang, akan ada mujaddid. Mungkin pada zaman kita pun ada mujaddid, tapi kita tak tahu. Mungkin kita tak tahu nama dia, tapi dia membersihkan agama daripada keburukan. Benda-benda yang tak elok dia akan buang. Sebab kadang-kadang kita tak tahu yang mana satu agama, yang mana satu sebaliknya. Sebab tu kita lihat kuliah semalam berkenaan ma'rifatullah. Ma'rifatullah tu maksudnya ada yang betul, ada yang salah. Kalau golongan batiniah, dia ambil guna yang salah. Setengah orang tak tahu, dia akan terpengaruh dengan ajaran menyeleweng. Islam mana satu pun kita dah tak tahu. Sebab itulah akan hadir mujaddid, pembaharu dalam agama. Bukan Mahdi, Mahdi lain. Ini mujaddid, dia akan menolak keburukan dan kesesatan ini. Itu maksud mujaddid. Tapi di akhir zaman, akan datang Imam Mahdi. Selain Imam Mahdi, kita dah sebut dah ada dua orang lagi ciri, yang mana kita telah bahaskan minggu lepas. Itu, kita boleh ingat muka surat yang lalu. Kita dah bahas lah semua tiga orang akhir zaman, hero-hero yang ada. Yang pertama Imam Mahdi, dan kemudian akan datang lagi dua orang. Itu. Okey, kita lihat di sini hadis, kita lihat 231 itu, iaitu ciri-ciri Imam Mahdi. Ini ciri-ciri yang mana, yang bentuk badan Imam Mahdi macam mana, ataupun rupa parasnya macam mana. Disebutkan di sini, Al-Mahdi minni ajla jabahah aqna anfi yamla'ul arda qistan wa adlan. Maksudnya adalah Imam Mahdi ni dahinya paling licin, dahinya tu. Ciri-ciri dia. Dahi dia tu maksudnya bersihlah, lebar ataupun licin. Boleh kata lebar jugalah, itu maksud. Seterusnya, aqna anfi. Hidung mancung. Kalau hidung penyek tu tahu dah bukan Imam Mahdi lah, silap lah. Sebab tu ni antara ciri-ciri dia. Yang pertama, yang kedua adalah hidung dia mancung disebutkan dalam hadis ini. Yamla'ul arda qistan, dan sebagainya kita sebutkan, memenuhi dunia dengan keadilan dan sebagainya. Itu kita telah baca dan sebagainya. Ini ciri-ciri Imam Mahdi. Yang mana rupa paras dia pun, maksudnya Allah akan pilih rupa paras yang elok lah. Itu ciri-ciri dia, iaitu hidung dia mancung, dahi dia luas dan sebagainya. Itu antara ciri-ciri Imam Mahdi. Dan kita dapat lihat berdasarkan hadis yang kita baca ini, apa kita dapat? Imam Mahdi manusia. Dia bukanlah satu benda tertentu. Sebab setengah orang mengatakan Imam Mahdi ini bukan manusia. Imam Mahdi adalah sekian-sekian. Bentuk organisasi sekian-sekian. Ada. Imam Mahdi ini adalah manusia. Sebab kalau kita lihat orang membicarakan hadis akhir zaman, ada mengatakan Mahdi ini adalah satu kelompok tentera lah, organisasi tertentu lah, banyak. Jadi sebab itu bila kita lihat hadis-hadis ini, menunjukkan kepada insan, kepada Mahdi ini adalah manusia. Dia bukanlah seseorang benda-benda organisasi tentera ke apa-apa ke, bukan. Tapi dia adalah seorang manusia biasa, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyucikan dia, membersihkan beliau dalam waktu satu malam. Itu maksud Imam Mahdi. Okey, kita lihat masih ke surat 231, sifat-sifat beliau. Nama beliau sama dengan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dah baca hadis tadi, dan kita lihat di belakang pula hikmah di sebalik kenapa beliau daripada keturunan Hasan. Dan kita ketahui Imam Mahdi dia daripada keturunan Hasan.
Tapi tak dinafikan, ada juga ulama Syiah mengatakan daripada keturunan Husain. Tapi kalau ahli sunnah, kita mengatakan daripada keturunan Hasan. Tapi tak dinafikanlah, masih ada lagi perbahasan kalangan ulama yang mana antara Hasan ataupun Husain. Hasan kita ketahui, beliau selepas benar Khulafa Ar-Rashidin, empat-empat setelah tiada, Hasan inilah yang mana beliau menaiki tahta ataupun beliau memerintah di daerah Hijaz. Hasan. Dalam waktu yang sama, Muawiyah pula memerintah di wilayah Syria. Itu maksudnya ada dua yang mana memerintah ketika itu. Kemudian Hasan dia serahkan kesemua jawatan dia itu, khalifah itu kepada Muawiyah. Sebab Hasan ni dia serahkan, dia tak ada kepentingan dunia apa pun. Dia serahkan memang lillahi ta'ala. Dia serahkan kerana Allah. Sebab dia nak perdamaian antara umat Islam. Jadi Hasan pun serahkan benda-benda ini kepada Muawiyah. Ha, ini antara, kalau kita mengenal ni, perbezaan antara Hasan dan juga Husain. Dan tempoh Hasan memerintah di Hijaz dan sebagainya tak lama lah. Sebab dia telah berikan kepada Muawiyah. Dan kemudian ketika Muawiyah memerintah dan ini, bila memerintah lah, ada banyak lah juga kebaikan yang dilakukan oleh Muawiyah. Tetapi kita akan lihat orang-orang Syiah selalu memburukkan Muawiyah. Sehingga kan kita lihat pada zaman sekarang ni, tak ramai orang nama Muawiyah sebab orang takut. Orang takut nama Muawiyah sebab orang kata dia keburuk lah, tak elok lah sebagainya. Tak dinafikan. Muawiyah dia ada kelemahan dari sudut tertentu manusia. Muawiyah seorang manusia. Dia ada kelemahan tertentu. Tapi kebaikan dia juga ada. Dia juga seorang sahabat. Sebab itulah para ulama salaf juga, ketika orang cuba nak membandingkan Muawiyah dengan Umar bin Abdul Aziz, mereka kurang setuju. Sebab ya, Umar bin Abdul Aziz, dia antara khalifah yang hebat. Tetapi Muawiyah adalah sahabat. Ha, itu. Sebab itulah Muawiyah, dia kedudukannya lebih dekat dengan Rasulullah sebab dia seorang sahabat. Nak cakap ni Muawiyah pun ada jasa lah, dan Umar bin Abdul Aziz pun ada jasa. Kalau kita tengok Umar bin Abdul Aziz, keturunan dia sampai kepada Umar Al-Khattab. Dia maksudnya nenek moyang dia itu adalah keturunan Umar Al-Khattab. Itu Umar bin Abdul Aziz. Kita maksudnya adalah Hasan dan sebagainya, mereka keturunan semuanya Ahlul Bait. Itu nak cakapnya kenapa dia ada keturunan Hasan. Kita lihat di bawah pula tempoh pemerintahan beliau, iaitu tempoh pemerintahan Imam Mahdi. Beliau akan memerintah umat Islam selama 7 tahun, di mana dalam tempoh itu bumi akan dipenuhi dengan keadilan seperti mana ia penuh dengan ketidakadilan dan penindasan sebelum kedatangan beliau. Ayat itu bila mana telah datang Imam Mahdi, kesemuanya akan diperintah dengan adil. Itulah maksud hadis yang kita baca tadi. Qistan wa adlan kama muliat jawran wa zulman yamliku sab'a sinin. Ayat itu dia datang Imam Mahdi ini sab'a sinin, 7 tahun dengan adlan. Maksudnya dengan penuh keadilan dia akan memerintah. Itu Imam Mahdi bila datang. Sebab itulah mana-mana pemimpin di dunia pun, bila mana kita tunggu untuk jadi leader kita, kita nak kepada keadilan. Dia membawa keadilan kepada kita, bukan membawa kepada kerosakan. Sebab itu Imam Mahdi akan datang di akhir zaman, dia akan bawa keadilan. Dan macam mana kita nak tahu Imam Mahdi itu? Ciri-ciri dia macam mana kita nak tahu? Adakah seseorang tu dia boleh dakwah ciri-ciri tersebut tadi, iaitu dahi dia lebar, luas, kemudian hidung mancung, nama sama dengan nama Nabi, keturunan Rasulullah, terus kita kata dia Imam Mahdi, macam mana? Sebab tu sekejap di belakang Syekh Al-Arifi dia akan tunjukkan macam mana kita nak tahu Imam Mahdi. Antara salah satunya lah, Imam Mahdi dia takkan mengaku Mahdi. Maksudnya dia tidak akan, mari sini semua, aku Mahdi. Tak, itu bukan ciri-ciri Imam Mahdi. Maksudnya orang yang akan pergi kat dia. Sebab kalau kita tengok Mahdi palsu, akan jumpa muka surat yang lain nanti, kesemua mereka mendakwa aku Mahdi, mari kat aku. Itu tak betul lah, dah nampak dah ciri-ciri yang mana tidak betul. Kalau Imam Mahdi betul, dia tak apa, dia tak nak menonjol sangat maksudnya. Dia maksudnya dia bukan suka orang datang pada dia, orang puja dia sangat, tak. Tapi orang yang akan membaiah dia sendiri. Itu sebab tu kita akan sampai kepada ciri-ciri Imam Mahdi sekejap lagi. Okey, kita pergi muka surat 233. Di dari manakah beliau akan muncul? Imam Mahdi, Muhammad bin Allah Al-Hasni Al-Alawi akan muncul dari timur. Apabila beliau muncul, beliau tidak akan keserangan. Tapi Allah akan memberi beliau sokongan dari orang-orang timur yang akan berjuang di sisi beliau untuk menyokong Islam. Seperti disebut dalam hadis. Maksudnya, dia akan muncul dari timur. Bila sebut muncul dari timur ni, kebanyakannya bila kita baca hadis-hadis akhir zaman, kesemuanya akan menunjukkan kepada, kalau dibahaskan oleh orang tertentu, kalau orang di Pakistan dia bahaskan bab ni, dia akan kata Imam Mahdi dari Pakistan timur. Betul, kalau kita baca semua negara lah akan kata, membawa kepada tempat mereka. Tak dinafikan Melayu juga akan mengatakan Imam Mahdi daripada tempat sini di Malaysia, tanah Nusantara. Dan kita baca juga di Arab juga akan benda-benda sama. Maksudnya Imam Mahdi ni semua orang nak benda ni. Sebab tu kalau kita lihat
yang mana kita telah baca hadis-hadis yang sebelum ni, yang dua orang yang mana akan muncul di akhir zaman juga itu, orang tak mengaku sebab apa? Sebab mereka memang orang Arab. Sama dengan Imam Mahdi ni, orang boleh mengaku semua sebab sebab timur, umum. Timur ni umum. Kalau hadis yang belum ni kita baca, memang khusus. Mereka tu orang Arab. Disebutkan bani kaum tertentu. Jadi orang Melayu tak boleh nak katalah, akulah yang mana akan muncul di akhir zaman. Sebab dua orang hero lagi tu memang dah ada kaum tertentu. Tapi Imam Mahdi, dia disebutkan timur. Jadi semua orang timur akan mendakwa benda ni. Ha, sebab itulah, kita dalam bab Imam Mahdi ni, kita kena berhati-hati. Antara salah satu ciri-ciri bukan Imam Mahdi adalah dia akan mengata menyeru, "Mai kat aku, aku Imam Mahdi dan sebagainya." Dia akan macam paksa orang pihak dia. Itu. Bilakah beliau akan muncul? Iaitu pada akhir zaman. Akan terjadi huru-hara di kalangan manusia. Tiga orang anak khalifah akan bertelingkah berebut harta Kaabah. Masing-masing inginkan diri mereka sendiri. Maksudnya Imam Mahdi akan muncul. Ada sebut di ada hadis, tiga orang anak raja akan berselisih, akan bergaduh sesama sendiri, akan bergaduhlah sesama kabilah, negara sebagainya, merebut harta ataupun merebut Kaabah. Apa maksud merebut Kaabah? Di sini para ulama juga ada bahaskan, mereka menafsirkan. Antaranya adalah mereka merebut harta. Yang kedua, mereka merebut kuasa untuk menawan Mekah. Iaitu siapa yang dapat Mekah, dia dapat menguasailah dunia. Sebab orang semua datang ke Mekah buat haji dan sebagainya. Iaitu yang kedua, tafsir yang kedua. Iaitu siapa yang menguasai Mekah, dia akan dapat ekonomi yang banyak. Sebab di Arab Saudi juga ada banyak minyak dan sebagainya. Ataupun menguasai minyak. Itu tafsiran. Maksudnya tiga orang anak raja ini, mereka akan bergaduh sesama sendiri ataupun dengan negara-negara yang lain. Dan mereka nak merebut kekuasaan. Imam Mahdi muncul bila? Lepas tu. Lepas tu Imam Mahdi muncul. Ha, ini disebutkan hadis-hadis tentang pertelingkahan antara tiga raja ataupun anak raja ini. Dan Imam Mahdi tak akan campur pun dalam pergaduhan mereka. Tapi Imam Mahdi akan datang selepas itu. Jadi menunjukkan Imam Mahdi tidak ada kena-mengena lah dengan perkara-perkara keduniaan seperti nak merebut harta dan sebagainya. Imam Mahdi dia tak terlibat dengan benda-benda ini. Okey, dengar hadis di bawah itu, yang mana telah disebutkan di bawah itu tentang hadis tiga orang yang akan berbunuh itu diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan sebagainya. Okey, kita lihat muka surat belakang 234, ulasan tentang hadis. Mereka semua adalah anak khalifah. Bermaksud tiga orang lelaki yang masing-masing akan mempunyai para pengikut mereka. Bapa kepada setiap lelaki itu mempunyai seorang raja. Jadi mereka akan mengejar kuasa seperti kerajaan bapanya. Ha, itu mereka semua ada kedudukan. Bapa adalah raja. Khazanah kamu merujuk pada khazanah Kaabah, iaitu emas. Dan khazanah tersebut dikatakan berada di bawah Kaabah. Atau mungkin juga bermaksud kuasa. Ha, jadi ada yang mengatakan khazanah itu masuk Kaabah. Maksudnya menguasai di kawasan Kaabah lah. Ada pula mengatakan di bawah Kaabah itu ada emas. Ha, itu tafsiran di akhir zaman lah. Ulama-ulama tafsir. Ada pula mengatakan di bawah Kaabah itu ada pula emas. Poin penting nak cakap, mereka bergaduh nak merebut kekuasaan itu. Itu yang mana kita senang faham, mereka hanya nak merebut kekuasaan sehingga menyebabkan perbalahan, perpecahan dalam kalangan masyarakat. Ha, sebab itulah bila mana tiga orang raja ni datang berbalah, bukan mereka saja bergaduh. Tentulah pengikut-pengikut sekali akan bergaduh dan menyebabkan kehancuran dalam masyarakat. Ha, sama lah kita tengok politik. Kalau ada dua parti saja pun dah bergaduh teruk, ini bayangkan tiga anak khalifah, tiga anak raja yang mana ada kekuatan tentera masing-masing, lagilah akan berlaku banyak pembunuhan dan sebagainya. Itu. Nampak tak clear? Buka. Bulan ni dah. Okay, clear. Okey, kita lihat di bawah ini, iaitu soalan. Bagaimana kita menerangkan kemunculan beliau dari Mekah dengan kedatangan panji hitam dari timur dan Khurasan? Kenapa bendera dibawa oleh Imam Mahdi itu warnanya hitam? Ha, di sini ada perbahasan kalangan ulama. Kenapa bendera yang dibawa panji-panji dibawa oleh Imam Mahdi itu panji hitam? Adakah kita nak mengatakan IS itu Imam Mahdi? Tidak. Panji hitam di sini, kalau kita lihat, Ibnu Katsir membahaskan
Panji hitam ni disebabkan pada zaman Nabi SAW, menurut Al-Imam Ibn Kathir, seperti disebutkan dalam kitab An-Nihayah wal-Bidayah, bahawa tentera Islam ketika perang dulu mereka akan bawa panji hitam. Jadi sebab itulah pada akhir zaman juga panji hitam itu juga akan datang. Itu maksud panji hitam yang akan dibawa. Dan bila pegang panji ini, benda yang penting dalam peperangan, kalau jatuh panji itu, bendera itu, maksudnya ada aib, maksudnya aib lah. Sebab itu mereka akan buat sedaya upaya supaya panji itu tidak akan jatuh. Itu tentang panji. Dia merupakan satu benda yang penting. Sebab itu kalau kita lihat dalam negara kita pun, bila ada isu bendera terbalik dan sebagainya, orang mengarah. Sebab panji itu adalah lambang kekuatan, lambang kehormatan. Demikian juga yang mana akan berlaku sekiranya perang pada akhir zaman dan sebagainya. Dan Ibn Kathir ada sebutkan benda ni. Sebab kita kena ketahui, Imam Ibn Kathir juga dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, beliau juga ada membahaskan tentang akhir zaman. Kita dah sebut dah pada perbahasan kali utama. Al-Bidayah wa Nihayah, bidayah adalah pada awal-awal kehidupan Rasulullah, pada awal-awal kehidupan dunia, Ibn Kathir bahaskan, iaitu ketika lahirnya Nabi Adam. Nihayah, pengakhiran, iaitu pengakhiran dunia. Jadi Ibn Kathir juga dia ada bahaskan juga tentang apa akan berlaku pada pengakhiran dunia. Itu yang menurut Imam Ibn Kathir. Kita lihat hadis muka surat 235 ini. Abu Sa'id Al-Qudri berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, pada akhir zaman umat aku akan muncul Al-Mahdi. Pada waktu itu Allah akan menurunkan banyak hujan. Bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan banyak harta dan sebagainya. Itu hadis yang mana kita telah sebutkan tadi. Itu nikmat yang mana Allah akan berikan kita pada akhir zaman. Kita lihat isu Imam Mahdi ini ataupun akhir zaman, dia sama dengan kehidupan kita yang sekarang. Di mana persamaan dia? Iaitu pada akhir zaman akan berlaku musibah demi musibah dahulu, kemudian baru datangnya nikmat. Allah akan bagi Imam Mahdi memerintah dengan adil selama 7 tahun. Maksudnya kena menghadapi ujian, musibah dahulu, baru akan datang kemenangan. Demikianlah hidup kita. Allah akan uji kita dengan musibah terlebih dahulu, barulah nanti akan datang hikmahnya ada yang tersembunyi. Dalam kehidupan kita juga kita dapat relate. Iaitu ada musibah yang Allah akan bagi kat kita, kemudian barulah akan datang cahaya, akan datang kemudahan yang Allah beri. Itu maksud kalau hadis-hadis akhir zaman ini kita dapat fahami. Dia ada kaitannya juga dengan kehidupan kita, iaitu umat Islam akan hidup dalam keadaan tidak tenteram, banyak pembunuhan. Dalam riwayat yang lain seperti riwayat Muslim dan sebagainya, disebutkan akan banyak harash. Sahabat tanya, mahuwa harash? Kenapa harash ni? Al-qatl, pembunuhan berlaku di akhir zaman banyak. Banyak benda-benda teruk. Kemudian Imam Mahdi datang, barulah membawa keamanan. Maksudnya, datang musibah dulu, iaitu Allah uji dulu, barulah akan ada kebaikan. Itu hadis yang kita selalu baca tu. Ma yuridillah bihi khairan yusib minhu. Kalau Allah nak kebaikan pada seseorang, Allah akan bagi musibah kat dia. Iaitu Allah bagi musibah dahulu, lepas tu barulah akan datang nikmat. Itulah kita dalam kehidupan kita juga. Sama juga dengan akhir zaman. Sebab itulah hadis-hadis ini menunjukkan kita kena bersabar di atas musibah yang mana akan menimpa kepada kita. Kita lihat muka surat sebelumnya, 236. Ada kitab yang mana ditulis berkenaan Imam Mahdi ini, iaitu membahaskan tentang sanad. Sebab kita ketahui tentang Imam Mahdi ini, kita sebut tadi yang pertama, ulama salafus soleh yang menolak Imam Mahdi seperti Hasan Al-Basri. Mereka menggunakan hadis tentu yang mengatakan la Mahdi illa Isa bin Maryam. Hadis tersebut ada hadis itu, iaitu la Mahdi illa Isa bin Maryam. Tidak ada Mahdi melainkan Nabi Isa itulah Imam Mahdi. Mereka menggunakan hadis itu dan kita telah sebutkan dah hadis itu ditolak oleh para ulama hadis. Itu satu golongan. Golongan yang kedua pula adalah golongan yang mana hidup pada zaman sekarang, mereka ulama sekarang. Mereka juga kita hormati para ulama. Mereka menolak Imam Mahdi sebab hadis-hadis Imam Mahdi ini dia ada tidak, maksudnya tak sahih lah bagi mereka. Tapi tidak, ulama-ulama yang lain bangun-membangun daripada menulis sebuah kitab mengkritik siapa yang mengatakan hadis Imam Mahdi tidak sahih. Mereka mengkritik. Antaranya siapa? Kita lihat kitab Ar-Rad Man Kazaba Bil Ahadis Sahihah Warida Fil Mahdi oleh Syekh Abu Muhsin Al-Badar. Dia tulis kitab Na'rad. Na'rad kepada siapa yang kata hadis Imam Mahdi ni tak sahih. Mereka nak tolak. Maksudnya hadis-hadis tentang Imam Mahdi ni sahih lah. Sehingga para ulama menyebutkan hadis Imam Mahdi ni sampai tahap mutawatir makna. Mutawatir dia ada lafzi dan makna. Ni disebutkan mutawatir makna dengan makna. Maksudnya telah sampai ke darjat mutawatir. Tapi ke lafaz lah. Sudut makna saja. Sebab banyak ulama hadis yang mana meriwayatkan hadis berkenaan Imam Mahdi. Dan ini juga isu yang kontroversi. Di belakang ini kita akan baca
mungkin kita tak baca dah kot, tuan-tuan boleh tengok, ada disebutkan dalam kitab ni juga, Nihayatul Alam, bab yang sama, iaitu ulama-ulama mana yang menolak Imam Mahdi. Antaranya Ibn Khaldun dalam Muqaddimah dan sebagainya, mereka menolak Imam Mahdi, ulama-ulama Ahli Sunnah juga. Itu kita akan lihat kejap lagi. Okey, kita lihat hadis muka surat tertinggal di bawah itu. Hadis-hadis yang diriwayatkan berkenaan Imam Mahdi. Terdapat hadis-hadis yang boleh dipercayai yang menyebut tentang kemunculan Imam Mahdi. Hadis-hadis ini tergolong kepada dua. Hadis yang menyebut dengan nama, hadis yang menceritakan sifat-sifat beliau. Ha, hadis ini ada dua. Serta Imam Mahdi. Yang satu hadis menyebut tentang nama. Tentang nama kita dah sebut dah tadi. Yang betul nama dia Muhammad dan sebagainya. Yang kedua adalah berkenaan sifat. Ha, kita pernah sebut dah hidung mancung, dahi lebar dan sebagainya. Itu berkenaan sifat-sifat Imam Mahdi. Okay, kita lihat pula 237 ini. Ini banyaklah hadis-hadis berkenaan Imam Mahdi. Kebanyakan hadis-hadis berulang dan kita tidak akan sampaikan lagi. Tapi kita lihat 237 pengen kedua. Disebutkan Siddiq Hasan Khan Al-Hafiz Al-Abiri mengatakan bahawa hadis berkenaan Imam Mahdi mencapai ke tahap mutawatir. Ha, ini kita cakap ada mutawatir. Maksudnya hadis mutawatir, kalau lafaz maksudnya tidak dapat petikan lah, boleh jadi akidah. Tapi ini dia mutawatir dari segi makna sahaja. Ha, itu. Sebab itu masih ada ulama yang menolak kewujudan Imam Mahdi. Dan juga kita mendengar mengetahui, kalau ada orang menolak kewujudan Imam Mahdi, kita tidak boleh mengkufurkan dia lah. Ha, kita tidak boleh mengkufurkan dia siapa yang menolak kewujudan Imam Mahdi. Sebab dia tidak termasuk di dalam usul akidah. Tapi kita mempercayai bahawa Imam Mahdi memang wujud. Sebab hadis-hadis yang kita baca ni adalah hadis-hadis memang sahih. Walaupun terdapat ulama yang kritik, tapi ulama-ulama hadis yang lain bangun menolak siapa yang menakifkan hadis-hadis ini. Kita lihat muka surat 239. Ha, 239 sini adalah syarah kepada hadis yang kita baca tadi. Latawallahu zalikal yaum. Allah akan panjangkan satu malam. Maksudnya, Imam Mahdi adalah golongan manusia biasa. Dia mungkin boleh jadi kita dan sebagainya. Tapi kita jangan dakwa diri kita lah. Jangan kita rasa. Tapi maksudnya siapa-siapa cakap orang awam boleh jadi Imam Mahdi. Tetapi Allah akan ambil dia dalam waktu satu malam. Dan Allah akan islahkan dia. Itu maksud dua muka surat 239. Kita baca di sini. Kemungkinan apa yang dimaksudkan oleh kata-kata Allah memperbaikinya dalam satu malam, ialah Allah akan menyediakan beliau untuk menjadi khalifah yang akan membimbing dan mengilhamkan kepada beliau, serta memberi sifat-sifat kepimpinan dan kebijaksanaan yang beliau tidak miliki sebelumnya. Maksudnya, Imam Mahdi ini manusia biasa yang Allah akan ambil dalam satu malam. Allah akan beri kepada sifat-sifat kepimpinan, keadilan, pemerintahan, dimampu melakukan perkara-perkara melibatkan pemerintahan. Sebab dia akan memerintah masyarakat dunia nanti. Dia akan memerintah umat Islam. Jadi sebab itulah, di akhir zaman, dia memerlukan kekuatan. Sebab untuk pemimpin dia kena Al-Qawi Al-Amin. Dia Qawi, kuat. Dan juga Amin, amanah. Kuat di sini juga adalah kuat di apa-apa sudut. Dia mungkin sudut ketenteraan, dari sudut tertentu, kepimpinan dan sebagainya. Sebab itulah Allah akan uruskan dia dalam satu malam. Allah akan islahkan dia satu malam. Beri dia menjadi sifat-sifat kepimpinan itu ada pada jiwa dan diri dia. Ha, itu berkenaan Imam Mahdi. Sebab tu Imam Mahdi, kita bukanlah kita berharap ataupun kita pergi exercise dan sebagainya sebab kita rasa aku Imam Mahdi. Tak bukan. Allah sendiri akan islahkan dia nanti kalau untuk menjadi Imam Mahdi. Okey, kita baca lagi sini. Juga dikatakan bahawa kata-kata Allah memperbaikinya dalam satu malam bermakna Allah akan menyediakan beliau dan menaikkan status beliau dalam masa satu malam atau pada satu masa di waktu malam supaya pembuat-pembuat keputusan akan bersetuju dengan jawatan khalifahnya. Dan benda ini adalah disebutkan oleh Mulla Ali Qari. Mulla Ali Qari sebut dalam kitab Mirqatu Mafatih. Mirqatu Mafatih adalah syarah kepada kitab Mishkatu Masabih. Maksudnya Allah akan islahkan dalam satu malam itu maksudnya supaya orang-orang semua tak agiulah. Eh, dia ni Mahdi ya, bukan dulu kecil-kecil main gami biasa aja. Ha, masuk kita kenal. Tak. Masuk Mulla Ali Qari. Allah ambil Imam Mahdi ni dalam satu malam sebab supaya orang-orang lain nanti bila Allah dah set dia, maksudnya Allah dah buat dia bagi baik supaya orang-orang sekeliling masyarakat tak agiulah, tak tolak. Eh, takkan dia ni pemimpin kami kot? Ha, tak. Maksudnya memang asalnya mungkin dia bukanlah orang yang mana dengar ada kepimpinan. Dia bukanlah orang terkenal masyarakat pun mungkin. Tapi tiba-tiba dia ni jadi pemimpin supaya tak ada perasaan tu. Sebab itulah kata Mulla Ali Qari maksud Allah akan pilih dia satu malam adalah Allah akan buat bagi dia jadi elok dan sebagainya supaya orang ramai, masyarakat dan pemimpin-pemimpin dunia ketika itu
tak rasa, eh takkan ini Mahdi. Sebab pemimpin pun ada ego. Sebab waktu tu dia akan memerintah dunia umat Islam. Dan negara-negara Islam juga adalah pemimpin mereka, presiden, perdana menteri dan sebagainya, ada negara masing-masing. Tapi mungkin akan ada perasaan ego, takkan dia ni pemimpin, dia ni negara sekian-sekian, tak ada macam tu. Itu maksud Allah memanjangkan tu supaya Allah dapat, Allah memang akan dapat sekelip mata saya, maksudnya itu nak menunjukkan Allah akan mengislahkan dia supaya masyarakat dapat menerima dia. Okey, kita masuk lagi di sini. Ini bermakna Imam Mahdi tidak akan menyedari bahawa dirinya adalah Imam Mahdi yang disebut dalam hadis-hadis, sehingga orang ramai mengangkat sumpah setia kepadanya dan bersatu di belakangnya. Okey. Ini menunjukkan Imam Mahdi, kata Syekh Al-Arifi, dia sendiri pun tak tahu dia Imam Mahdi. Maksudnya kita pun tak tahu bahawa seseorang itu Imam Mahdi. Maksudnya kalau orang tu dia Mahdi, dia pun asalnya dia tak tahu Imam Mahdi. Bukanlah okey 10 tahun lagi, 20 tahun lagi Allah akan pilih Mahdi, kita dah tahu dah. 20 tahun lagi aku akan jadi Mahdi. Tak. Mahdi diberi petunjuk ni maksudnya apa? Maksudnya dia ni tidak akan, dia sendiri tak tahu. Maksudnya itu Allah, Allah bagi dalam satu malam. Malam tu barulah mungkin dia dapat tahu. Maksudnya sebelum tu dia manusia biasa, dia tak tahu apa. Itu maksudnya. Sebab itulah ramai orang dapat mendakwa Imam Mahdi dan tertentu sebab isu ini. Seterusnya kita lihat lagi di sini. Kata-kata Allah memperbaikinya dalam satu malam tidak bermaksud yang beliau pada mulanya sesat dan membuat maksiat. Kemudian Allah membimbing beliau satu malam dan beliau akan mula memimpin manusia. Tidak sama sekali. Kerana Imam Mahdi akan memimpin manusia berdasarkan ilmu hukum hakam. Dan juga beliau menghakimi mereka, mengeluarkan hukum-hukum agama, menyelesaikan pertingkahan mereka dan memimpin mereka dalam peperangan. Ini juga maksudnya, kata Syekh Al-Arifi, maksud Allah akan mengislahkan dalam satu malam itu tak juga bermaksud sebelum ni dia adalah kaki maksiat, minum arak dan sebagainya. Tiba-tiba satu malam tu saja Allah bersihkan dia. Tak. Maksudnya dia juga dah ada dah basic dalam agama. Maksudnya dia juga bukanlah pada golongan yang mana orang tahu dia ni orang yang buruk. Bukan. Maksudnya dia ni walaupun dia tidak ada kedudukan dalam masyarakat, tapi dia juga bukanlah orang-orang yang mana asli, iaitu orang-orang yang banyak melakukan maksiat, orang fasik dan sebagainya. Tidak. Dia juga tidak termasuk dalam orang yang mana terjatuh dalam kabair. Kabair itu dosa-dosa terlalu besar dan sebagainya. Dia mungkin orang biasa, tapi dia bukanlah orang kedudukan yang hina dalam masyarakat. Itu maksud Syekh Al-Arifi. Sebab kata beliau, Imam Mahdi akan memimpin menghakimi manusia. Bila mana dua orang datang kepada dia, dia akan menghakimi dengan adil dan dia akan memimpin ketenteraan. Maksudnya dia juga nak menghakimi seseorang, nak jadi panglima tentera, bukanlah orang-orang yang mana tak ada kedudukan langsung. Maksudnya bukanlah orang yang mana duduk bawah, bukan penagih dadah. Tak. Setengah orang sehari dia kata dia Imam Mahdi sebab apa? Sebab dia sampai peringkat makrifat, tak payah semayang, dia Imam Mahdi. Tak betul juga benda macam tu. Ha, sebab sekarang ni ada mengaku sampai level makrifat dan sebagainya, tak solat, dan sekali mengaku Imam Mahdi. Tak betul. Sebab Imam Mahdi menurut Syekh Al-Arifi, dia bukanlah maksudnya orang yang mana buat dosa besar. Dia juga termasuk orang-orang yang mana solat, orang-orang yang beribadah dan sebagainya, walaupun mungkin dia bukanlah sampai alim. Tak semestinya ustaz Imam Mahdi ni, tak semestinya ulama, tapi mungkin dia mengada kekuatan di sudut tertentu. Itu maksud Syekh Al-Arifi. Oleh itu, perintah bawah ni, apa yang dimaksudkan dengan Allah akan menyediakan beliau dalam satu malam, mungkin Allah akan meyakinkan beliaulah Imam Mahdi yang disebut dalam hadis-hadis, dan beliau akan diberikan sifat memimpin. Ha, maksudnya pada satu malam tersebutlah Allah Subhanahu Wa Taala akan menunjukkan kepada beliau ataupun akan mengkhabarkan kepada beliau adalah beliau Mahdi. Maksudnya sebelum tu dia tak tahu. Sebab itu kalau setengah orang yang mendakwa sebagai Mahdi, itulah benda yang mana tidak tepat. Okey, kita lihat hadis di sini. Iaitu disebutkan bahawasanya Al-Mahdi min itrati min waladi Fatimah. Maksudnya Mahdi itu daripada keturunan aku dan daripada keturunan Fatimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan pada sanadnya terdapat kritikan pada sanadnya. Iaitu ada mensahihkan hadis ini, tapi ada juga ulama yang mana menda'ifkan. Tapi nak cakap yang betulnya adalah Al-Mahdi min itrati. Itu betul. Itrati itu maksudnya apa? Keturunan aku. Sebab itu baru-baru ni ada yang mana di laman sosial yang mana menyebutkan Kitabullah wa itrati. Yang mana ada hadis yang menunjukkan Rasulullah sebut suruh ikut Kitabullah dan juga itrati. Sebab kita kena ketahui kalau dalam sahih Muslim dan sebagainya bukan sebut apa Kitabullah wa sunnati, iaitu ikut kitab Allah dan sunnah Nabi. Tak, itulah Muwatta Malik. Kalau dalam riwayat Muslim sebut Kitabullah wa itrati, ikut kitab Allah dan itrah dan keturunan aku. Syiah ambil hadis-hadis ni lah kata, tengok dalam kitab Muslim sendiri sebut ikut kitab Allah dan itrati. Itrati ni maksud keturunan aku, ahlul bait aku. Habis Kitabullah wa sunnati tu kat mana? Itu Muwatta Malik.
dalam Muslim bukan sebut kitabullah dan sunnahku, tak. Yang mana kita sebut takkan sesat, taraktu fikum amrain. Ah, yang mana sebut aku tinggalkan kamu dua perintah, dua perkara, dua perintah itu. Itu dia tak sebut kitabullah wa sunnati dalam Muslim, kita sebut. Dia sebut Imam Tok Malik. Berdasarkan hadis ni lah, hadis kita sebut tadi, Syiah mengatakan inilah kena ikut keturunan Ahli Bait. Kita dah cakap dah Ahli Bait, kita mencintai mereka, kita menyayangi mereka, tapi kita tidak mengikut semua perbuatan-perbuatan mereka itu. Tapi kedudukan mereka dalam agama ni adalah, tak dinafikan. Antaranya adalah kita lihat ijtihad baru. Ijtihad-ijtihad antaranya disebutkan juga oleh ulama Syafi'iyah dan sebagainya, bahawa Ahlul Bait ni juga mereka kena bagi zakat pada mereka. Itu boleh diberi zakat pada Ahlul Bait. Maksudnya adalah pandangan-pandangan tersebut. Ada pandangan dalam mazhab Syafi'i disebutkan benda itu. Nak cakap kita menghormati Ahlul Bait, mereka ada kedudukan di dalam agama, tapi mereka bukanlah segala-galanya. Tapi kita cakapnya Imam Hadi, Rasulullah sebut dalam riwayat Abu Daud dan terdapat perbahasan sanad berada, min ithrati, keturunan aku. Seterusnya, hadis-hadis banyak ni, dia termasuk juga hadis tentang Nabi Isa pun ada sini. Hadis Nabi Isa kita tidak akan baca hari ni. Hadis Nabi Isa kita akan buat khusus tajuk berkenaan Nabi Isa. Dan Nabi Isa bila turun, Nabi Isa juga akan ikut, ataupun dia Imam Mahdi lah yang mana akan tetap memerintah ketika itu. Bahkan ada riwayat yang mengisyaratkan seolah-olah bahawasanya Nabi Isa solat di belakang Imam Mahdi. Nah itu, ada riwayat seolah-olah mengisyaratkan sedemikian, iaitu Imam Mahdi menjadi imam, tapi dia tak sebut soreh nama Imam Mahdi, dan kemudian Nabi Isa solat mengikut imam tersebut. Itu menunjukkan bahawasanya Nabi Isa bila dia turun di akhir zaman, baginda mengikut syariat Nabi SAW. Nabi Isa pun ikut syariat, nak cakapnya. Poinnya apa? Nabi Isa pun dia akan ikut syariat Nabi. Sebab tu Nabi Isa solat di akhir zaman. Memang hadis-hadis yang kita akan baca, Nabi Isa akan ikut solat. Seperti hadis yang mana diriwayatkan dalam kitab-kitab yang banyak lah kita akan jumpa nanti. Sebab itu syariat ni kita akan pegang walaupun hingga ke makam mana pun. Dan juga nak menunjukkan walaupun Nabi Isa solat di belakang Imam Mahdi, tidak menunjukkan Imam Mahdi lagi mulia pada Nabi Isa. Sebab kita kena ketahui, kalau seseorang tu jadi imam, tak semestinya dia lebih mulia pada makmum. Tak. Contohnya pada zaman Nabi SAW, iaitu ketika solat, Rasulullah memerintahkan Abu Bakar jadi imam. Rasulullah tak jadi imam. Rasulullah yang keadaan sakit waktu tu, Rasulullah di rumah. Adakah nak menunjukkan bahawasanya Abu Bakar lagi mulia pada Rasulullah? Sudah semestinya tidak. Demikian juga dalam hadis-hadis yang kita bacakan ini, iaitu Imam Mahdi dari imam kepada Nabi Isa, adakah menunjukkan Imam Mahdi lagi mulia pada Nabi Isa? Sudah semestinya tidak. Imam Mahdi dia tidak mulia pada Nabi Isa, sebab Nabi Isa adalah Nabi. Kita kena ketahui peringkat ni adalah nubuah para Nabi, itulah pada golongan yang atas sekali. Tak kira apa-apa peringkat pun, para anbiya, para rasul, mereka atas sekali. Kemudian barulah siddiqin, syuhada dan sebagainya, peringkat-peringkat tersebut. Maksudnya para Nabi dia atas sekali. Imam Mahdi dia tetap di bawah Nabi Isa. Cuma dalam kes-kes tertentu, Imam Mahdi lah beliau menjadi imam yang akan imami solat ketika menang akhir zaman, sebab dia seorang pemimpin ketika waktu tersebut. Okey, ni hadis-hadis di sini, banyak hadis-hadis yang mana berulang di sini, jadi kita tidak akan panjangkan dalam hadis tersebut. Kita pergi kepada muka surat yang seterusnya, iaitu Qulasah 250. 250. Hadis-hadis yang kita skip ni kita akan baca dalam bab Nabi Isa ni. Nanti kita akan ulang dalam bab bila kita sebut tentang Nabi Isa. Sebab sekarang ni kita bahas bab Mahdi. Lepas Mahdi, Dajjal. Lepas Dajjal baru kita akan bahas Nabi Isa. Kita ikut step. Sebab kitab kita ni dia ada tak susun ikut step kadang-kadang. Dia tak susun ikut step. Jadi kita akan pergi 250. Nanti bila bab lepas Dajjal, baru kita akan sambung balik kepada Nabi Isa. Kita pergi kepada bab 250. Mengenali mereka yang mengaku Imam Mahdi secara simpintas lalu. Maksudnya, kita sekarang nak berkenalan dengan orang-orang yang mana mengaku sebagai Imam Mahdi simpintas lalu. Yang mana dalam catatan sejarah, pernah ada beberapa orang yang mana mengaku Imam Mahdi. Yang pertama kita lihat di sini, golongan Rafidi mendakwa bahawa mereka menunggu Imam Mahdi, iaitu Rafidi atau Syiah Rafidah. Mereka mengatakan Imam Mahdi adalah daripada golongan mereka. Bahkan kalau kita lihat di kawasan-kawasan di sana, di negara mereka, ada satu lubang yang mereka dakwa Imam Mahdi akan keluar dari lubang ni. Itu siapa Imam Mahdi akan ditunggu tu? Muhammad Hasan Al-Askari. Itu nama Imam Mahdi mereka. Muhammad Hasan Al-Askari, Mahdi yang mereka tunggu yang akan muncul pada akhir zaman kelak. Itu menurut Syiah. Mereka juga ada Imam Mahdi sendiri. Kita lihat muka surat 251. Yang Imam Mahdi memasuki terowong Samura lebih dari 1000 tahun dulu pada tahun 260 Hijrah. Iaitu golongan Syiah.
percaya Imam Mahdi masuk dalam lubang tersebut menyorok pada tahun 260 Hijrah dulu. Maksudnya ada ribuan tahun dah. Berapa ribu dah sampai dulu, 1000 tahun lebih. Imam Mahdi dia duduk dan tu tak keluar lagi. Dan nanti dia akan keluar pada lubang tersebut. Itu kata orang-orang Syiah. Yang mana Muhammad Hasan Al-Askari merupakan Imam Mahdi yang mana akan muncul pada akhir zaman. Okey, apabila dia memasuki terowong itu, dia berumur 5 tahun. Ha, pada Imam Mahdi waktu time dia masuk terowong tu, umur dia 5 tahun menurut Syiah. Ha, waktu umur tu 5 tahun masuk, sampai sekarang tak keluar lagi. Ha, itu menurut golongan Syiah. Maksudnya sebab itu Syiah ni golongan yang mana tidak masuk akal pemikiran mereka. Itu waktu masuk 5 tahun dah masuklah Imam Mahdi dalam terowong Samurak itu. Kemudian sampai sekarang tak keluar-keluar lagi dan mereka tengah menunggu kehadiran Imam Mahdi keluar daripada terowong tersebut. Itu kefahaman Syiah Rafidah. Mereka percaya yang dia berada di semua kawasan dan tahu akan keadaan manusia, tetapi dia tersembunyi dan tidak dapat dilihat. Ha, itu maksudnya mereka mengatakan Imam Mahdi dia tengok apa yang kita buat sekarang, tapi beliau bersembunyi dan kita tak dapat melihat. Dan benda pemahaman ini bercanggah dengan hadis-hadis kita baca tadi. Sebab apa? Imam Mahdi, dia tahu tak dia Imam Mahdi? Dia tak tahu. Dia akan diislahkan dalam waktu satu malam. Maksudnya, ini mereka terus dah mendakwa orang tu Mahdi. Bercanggah dengan hadis-hadis yang ahli sunnah wal jamaah kita percaya bahawa Imam Mahdi itu dia akan satu malam itu baru dia akan diislahkan oleh Allah, dibersihkan oleh Allah. Tapi mereka ni percaya umur 5 tahun dah ditrain dah dalam gua tu. 5 tahun dah masuk dah dalam dah i'dad. I'dad tu maksud dah buat persediaan dah untuk keluar nanti sebagai Mahdi di akhir zaman. Tak betul. Sedangkan kita ahli sunnah percaya Imam Mahdi ni manusia biasa, keturunan Nabi SAW, dan dalam satu malam Allah akan islahkannya. Itu perbezaan pemahaman antara kita dengan golongan Syiah. Kita lihat lagi di sini, 251. Kata-kata mereka ini datang daripada kebodohan mereka sendiri yang tidak ada bukti atas sebarang hujah yang rasional yang menyokong mereka. Pendapat mereka bertentangan dengan hukum Allah berkenaan dengan orang. Para Nabi dan Rasul ialah manusia terbaik di sisi Allah dan Allah mematikan mereka. Iaitu para Nabi dan Rasul, maksud Syekh Al-Arifi adalah manusia makam tinggi, Siddiqin ataupun para mursalin dan sebagainya, Rasul ini. Tapi mereka juga mati dan sebagainya. Melainkan Nabi Isa lah, tak mati lagi, tak wafat lagi sekarang. Iaitu diangkat oleh Allah SWT dan Nabi Isa akan turun pada akhir zaman. Nabi-Nabi yang lain, semua mati. Termasuklah, yang mana ada perbahasan juga dalam kalangan ulama' Nabi Khidir. Ataupun setengah sebut Nabi Qadir. Ha, lebih macam dua, Nabi Khidir lah, Qadir pun boleh. Iaitu ada yang mengatakan dia hidup lagi, ada yang mengatakan dia mati, dah meninggal, ada wafat dan sebagainya. Adalah perbahasan dalam kalangan ulama'. Tapi kita telah sebutkan, hadis yang kita telah baca dalam riwayat Muslim, iaitu ba'da solatil isya', lepas solat isya' ataupun lepas solat maghrib menunggu satu waktu isya', salah satu dia. Iaitu Rasulullah keluar dan Rasulullah telah cakap kepada sahabat, selepas 100 tahun nanti, tak ada siapa pun orang yang hidup pada zaman sekarang ni, yang hidup sekarang ni akan hidup lagi. Maksudnya lepas 100 tahun, orang yang hidup pada malam tu, semua akan mati. Maksudnya, lepas 100 tahun dinasti baru lah. Orang zaman tu tak ada. Macam saya cakap sekarang lah. Okey, lepas 50 tahun, semua orang kat Baitul Salam ni dah tak ada. Dah meninggal dunia. Ha, maksudnya macam tu. Tapi maksud Rasulullah di sini, lepas 100 tahun, orang yang hidup di atas muka bumi time itu, semua dah tak ada lah nanti. Maksudnya akan meninggal. Dan benda tu betul. Sebab sahabat-sahabat pun lepas 100 tahun tak ada. Dan sahabat terakhir adalah Ibn Tufail. Ha, itu Ibn Tufail dia merupakan sahabat terakhir. Maksudnya tak lebih 100 tahun pun. Maksudnya memang betul mukjizat Nabi SAW. 100 tahun memang lepas tu tak ada akan manusia hidup. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi Khidir ataupun Qadir ini juga dah meninggal lah. Sebab Rasulullah pernah sebut lepas 100 tahun tak akan ada yang hidup lah lepas tu. Maksudnya akan datang generasi lain pula. Mungkin anak dia, cucu-cucu dia. Tapi orang yang hidup zaman tu tak ada. Ha, itu nak menolak. Ini juga nak menolak siapa? Nak menolak kewujudan Nabi Khidir masih hidup. Tapi tidak nafikan lah. Ada jugalah para ulama' yang mengatakan dia masih hidup ataupun sebaliknya. Tapi itu tidak penting untuk kita mengetahui hal ini. Seterusnya. Tambahan. Ini perenggan kedua dari bawah. 251. Tambahan lagi. Apakah alasan yang menjelaskan ketiadaan dia dan kenapa dia bersembunyi sedemikian lama sedangkan dia masih hidup? Kenapa dia tidak keluar dan menyeru ke arah kebaikan dan melarang kejahatan sedangkan umat ni benar-benar memerlukannya pada hari ini? Okey, persoalan Syekh Al-Anifi kepada mereka yang mengatakan Imam Mahdi berada dalam gua itu. Bukankah kita dituntut untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar? Jika kita mengatakan Imam Mahdi di tengah menyorok dalam gua, itu bermaksud Imam Mahdi bukan orang yang baik sebab dia telah tidak buat amar ma'ruf nahi mungkar.
Sedang amar ma'ruf nahi munkar merupakan satu perkara yang perlu kita lakukan. Ataupun setengah orang menyebutkan unit hisbah. Maksudnya benda yang mana dalam masyarakat, setiap masyarakat kena ada amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tak ada benda ni, masyarakat akan musnah dan pecah. Tapi kalau kita percaya dengan golongan Syiah yang mengatakan Muhammad Hasan Al-Askari berada dalam gua itu, maksudnya Imam Mahdi pun tak beramal dengan Quran. Ha, jadi benda ni bercanggah dengan prinsip kita dan bercanggah dengan Al-Quran yang menyeru amar ma'ruf nahi munkar. Sebab itu perkara yang disebutkan oleh golongan Syiah ni ditolak. Okey, perenggan terakhir ni sebelum kita berhenti untuk rehat, kita baca perenggan terakhir dulu. Ibnu Katsir, iaitu Imam Al-Katsir, berkata tentang Imam Mahdi, Muhammad Ibnu Abdullah yang disebut dalam hadis-hadis. Dia maksudnya Imam Mahdi golongan sunnah. Ha, maksudnya dalam hadis-hadis tu Imam Mahdi golongan sunnah. Bukan golongan Imam Mahdi, golongan Syiah. Dari gua tadi tu, gua Samurak tu. Bukan. Akan muncul dari timur. Bukan dari terowong Samurak. Ha, itu Ibnu Katsir kata. Yang kita baca dalam hadis ni, Imam Mahdi akan tu muncul dari timur. Bukanlah disebutkan daripada lubang Samurak, gua Samurak itu. Itu nak, Imam Ibnu Katsir nak rawat mereka. Di mana dia sedang berada dan menunggu kemunculannya pada akhir zaman. Seperti yang didakwa oleh golongan Rafidi yang jahil. Hal ini adalah satu perkara yang mengarut. Dan banyak penyesatan oleh syaitan kerana tidak ada bukti yang membuktikannya. Sama ada daripada Al-Quran, sunnah ataupun pemikiran nasional. Tidak terdapat sebarang kelebihan atau faedah dalam pendapat ini. Maksudnya pendapat yang mengatakan bahawasanya Imam Mahdi langgua itu tak rasional langsung, kata Ibnu Katsir dan Syekh Al-Arifi. Sebab dia memang bercanggah dengan hadis-hadis yang kita telah bacakan tadi. InsyaAllah kita sambung, kita rehat sekejap. Nanti kita sambung balik tentang perbahasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sambung perbahasan kita berkenaan Imam Mahdi. Kemudian selepas perbahasan Imam Mahdi, kita terus akan pergi kepada Dajjal. Ha, kepada Dajjal pula. Ha, ini kita masuk Imam Mahdi dulu, kemudian baru kita akan sambung kepada Dajjal. Okey, kita pergi kepada muka surat 255. Ha, 255 iaitu panduan dalam menangani mereka yang mengaku menjadi Imam Mahdi. Jadi Syekh Al-Arifi dia membuat satu panduan kepada kita. Macam mana kita nak menangani orang yang mana mengaku sebagai Mahdi? Sebab apa? Sebab memang tidak dinafikan ada yang mana orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Sebab tu kita dah baca tadi Muhammad Hasan Al-Askari didakwa. Didakwa sebagai Imam Mahdi. Kemudian dah ramai lagi orang mengaku. Sebab itu di sini Syekh Al-Arifi menyebutkan penafian kita terhadap mereka yang mengaku diri mereka ialah Imam Mahdi tidak bermakna kita tidak mempercayai hadis-hadis memperkatakan tentang Imam Mahdi. Okey. Maksud Syekh Al-Arifi mengatakan bila kita mengingkari seseorang yang mana mengaku dia Mahdi, contohnya ada seorang datang dan kata dia Imam Mahdi. Bila kita mengingkari dia, kata Syekh Al-Arifi, tidak bermakna kita mengingkari hadis-hadis Nabi. Sebab setengah orang bila dia cakap sekian-sekian, bila kita bermantah orang sekian-sekian, dia kata, ni ada hadis ni, takkan nak bantah hadis sekian-sekian? Tak. Kita bukan bantah hadis tersebut. Tapi kita bantah kefahaman orang tersebut. Itu dua benda berbeza. Sama juga kalau kita tidak bersetuju dengan mana asatizah dan sebagainya. Bukan kita kritik kita tak bersama dengan Al-Quran yang bawa oleh asatizah ustaz-ustaz tersebut. Tapi kita mengkritik pemahaman mereka yang salah dari ayat Al-Quran tersebut. Ha, itu kena membezakan antara kita mengkritik sumber dan mengkritik pemahaman. Kritik Al-Quran tak boleh. Sebab Al-Quran tu terpelihara. Kata Al-Imam Al-Shazili, seperti mana kita telah baca malam, Al-Quran ini adalah usmah. Maksudnya dia terpelihara pada salah dan silap. Al-Quran dan sunnah. Tetapi manusia-manusia lain tidak terpelihara daripada kemaksuman ini. Sebab itu kita boleh mengkritik kefahaman, salah faham orang pada Al-Quran. Kritik Al-Quran tak boleh. Kita lihat di sini lagi. Nabi SAW tidak membiarkan isu ini tanpa sebarang garis panduan. Di sebaliknya, baginda menyebut tanda-tanda dan garis panduan yang kita boleh gunakan untuk mengenal pasti Imam Mahdi tanpa ragu-ragu. Ha, maksudnya sebab itulah Rasulullah telah memberikan guideline kepada kita, garis panduan kepada kita untuk mengenali yang mana Mahdi palsu, yang mana Mahdi bohong. Supaya kita ada ilmu, kita tidak mudah terpengaruh. Antaranya juga kalau kita lihat, ada juga akan timbul nanti panji hitam. Ha, bunyi apa ni? Tak apa. Dengar. Panji hitam yang mana datang daripada timur. Dan ada juga kita akan lihat berkenaan Bani Tamim. Ha, Bani Tamim dan sebagainya sekali kita akan sampai. Kerana ada yang mengatakan Bani Tamim itu adalah ta tu tanah, min tu Melayu, tanah Melayu. Betul ke? Ha, lagi kita akan lihat lagi. Betul ke benda tu? Bani Tamim ni benda apa? Dan kita akan sampai perbahasan nanti. Kita lihat yang pertama. Muka surat 255 yang pertama. Imam Mahdi
tidak menyeru orang ramai datang kepadanya sendiri atau menyeru orang ramai setia kepadanya. Di sebaliknya, orang ramai yang akan sumpah setia kepadanya walaupun keberatan. Nah, ini ciri pertama. Syarat Alifi sebut, iaitu Imam Mahdi, dia tidak akan panggil kat orang ramai. Ni, masa ni, aku ni Mahdi. Main banyak orang cepat. Tak, dia tak buat macam tu, kata Syarat Alifi. Tapi manusia yang akan pergi kepada dia. Maksudnya, dia bukan ambil pedang dan parang paksa orang untuk mengaku dia, bai'ah dia sebagai Imam Mahdi. Sebab memang dalam sejarah ada, kita ketahui di Mekah, pada tahun, berapa tahun, 30 tahun dulu, 20 tahun dulu sebagainya, Mekah pernah ditawan. Iaitu Mekah pernah ditakluk oleh golongan yang mana mereka tutup habis Masjidil Haram. Mereka kata mereka Imam Mahdi. Itu memang pernah ada sejarah. Mekah telah diceroboh di situ sebab ada orang yang mana mengaku Imam Mahdi. Dan juga adalah orang yang mana mati ketika peristiwa itu dan sebagainya. Nak cakapnya, itu clear-clear dah, itu Mahdi palsu. Sebab dia paksa orang. Sedangkan Imam Mahdi disebut oleh Syekh Al-Arifi yang kitab kita ni, dia tak paksa. Dia tak paksa, tapi orang datang kepada dia. Ciri yang kedua, nama Imam Mahdi sama dengan nama Nabi Muhammad SAW, kita dah bahas banyak kali tadi. Keturunannya daripada Hasan, itu juga kita telah sebutkan ciri lagi. Nombor empat, beliau akan mempunyai sifat fizikal tertentu. Kita pun dah bahaskan tadi tentang fizikal Imam Mahdi. Okey, keadaan di mana beliau akan muncul. Iaitu kita telah sebutkan ini, itu ni maksudnya khulasah. Khulasah tu maksudnya kesimpulan terhadap apa kita bahaskan ni. Dia ulang balik musannif kita ini. Pertilingkahan selepas kematian seorang khalifah. Bila seorang khalifah mati ni, tiga orang tadi lah yang mana yang akan bergaduh-gaduh dan sebagainya. Dunia akan dipenuhi dengan penindasan dan ketidakadilan dan sebagainya. Semua ni kita telah bahaskan, kita tidak akan ulang lagi. Kita lihat bawah soalan. Apa yang menyebabkan seseorang itu mendakwa dirinya atau orang lain sebagai Imam Mahdi? Di sini sebutkan. Apa yang menyebabkan seseorang itu dakwa dia Imam Mahdi? Kenapa seseorang itu mendakwa dia sebagai Imam Mahdi? Dia ada beberapa keadaan. Yang pertama adalah kerana nakkan kekuasaan. Itu pertama. Seseorang mendakwa sebagai Imam Mahdi tanpa sebab. Dia nakkan kekuasaan. Yang kedua adalah nakkan pengaruh. Sebab bila mana manusia berpengaruh, dia dapat melakukan apa-apa saja dalam kehidupan. Sebab itulah setengah orang dia akan mengaku sebagai Imam Mahdi. Itu ciri-ciri dia. Kita lihat di sini. Dengan meneliti cerita-cerita dan biografi mereka yang mendakwa diri mereka Imam Mahdi, jelas bahawa sebilangan daripada mereka ingin menjadi pemerintah penting. Jadi mereka mendakwa secara palsu yang mereka ialah Imam Mahdi, walaupun mereka tidak mempunyai apa-apa tanda Imam Mahdi. Maksudnya mereka mendakwa sebab mereka nak kekuasaan. Mereka nak memerintah, nak ada kuasa, dapat memimpin masyarakat dan sebagainya. Sebab tu orang mengaku Imam Mahdi. Bahkan di Malaysia pun ada yang mana mengaku macam-macam. Ada yang mengaku sebagai Tuhan di Malaysia. Ada yang mengaku sebagai malaikat mana-mana dalam sesat Malaysia ni. Ada yang mengaku sebagai malaikat. Ada yang mengaku sebagai Nabi. Ada yang mengaku sebagai Tuhan. Mengaku sebagai Rasul. Itu yang ada di Malaysia. Bahkan yang mana mendakwa sebagai Imam Mahdi. Yang mendakwa sebagai mereka Bani Tamim. Juga ada dalam kalangan masyarakat kita di Malaysia. Sebab itu dalam Malaysia ni banyak fahaman-fahaman yang masuk dan sebagainya. Sebab itu kita sebut dah akan datang mujadid yang akan membersihkan pemahaman yang mana tak betul ini. Itu maksud mujadid yang akan datang nanti pada zaman yang akan datang. Okey, kita lihat 257. Perbincangan ringkas tentang isu mimpi. Apa maksud Syekh Arifi menetapkan bab perbincangan ringkas tentang isu mimpi? Sebab setengah orang dia bermimpi bahawasanya dia mendapat ilham ataupun dia bermimpi bertemu Allah. Kemudian Allah mengatakan kepada dia, dialah Imam Mahdi. Setengah orang dia mendakwa semikian rupa. Sebab itulah kenapa Syekh Arifi menetapkan perbincangan ringkas berkenaan mimpi. Sebab mimpi ini dia bukanlah hujah dalam syariat. Tapi tidak dinafikan. Mimpi boleh dipertunjuk. Itu tidak dinafikan kalau mimpi itu boleh jadi petunjuk. Bahkan Ibn Taymiyah juga ketika membahaskan bab mukasyafah atau bab kasyaf dan sebagainya, mereka juga ada menyebutkan boleh jadi datang juga ilham itu daripada Allah. Boleh jadi juga datang ilham tu melalui diri sendiri. Dan ilham juga boleh datang dari syaitan. Maksudnya syaitan yang mana menipu kita. Hakikatnya itu bukan datang pada malaikat, bukan datang pada Allah, tapi syaitan yang menipu. Itu boleh jadi, kata Al-Imam Ibn Taymiyah. Seperti mana kita telah sebutkan semalam. Sebab itu kenapa Syekh Arifi dia menyebutkan perbincangan ringkas isu mimpi. Sebab tak nak setengah orang yang mana mengaku sebagai Imam Mahdi. Kenapa dia mengaku Mahdi? Sebab dapat mimpi sekian-sekian. Itu yang maksudnya Syekh Arifi tak nak. Kita baca di sini. Kita tidak boleh bergantung pada mimpi untuk membuat kenyataan dan keputusan berkaitan umat Islam ataupun perkara-perkara yang kurang penting daripadanya. Pernah Shuraik bin Abdullah Al-Qadi berjumpa dengan Khalifah Al-Mahdi dan Al-Mahdi nampak marah dan berkata keras. Shuraik bertanya,
apa yang membuatkan engkau marah wahai Amirul Mukminin? Al-Mahdi berkata, semalam aku bermimpi yang engkau memijak kerusi aku. Aku bertanya Nujum dan dia memberitahu aku yang engkau benci akan aku dan sedang berkomplot menggulingkan aku. Shuraib berkata, Amirul Mukminin, demi Allah, mimpimu tidak sama seperti mimpi Nabi Ibrahim dan Nujum bukanlah Nabi Yusuf. Ha, maksudnya di sini, dia mimpi bahawa orang ini nak jatuhkan dia. Kemudian ahli Nujum tu kata, ataupun penasihat dia ni kata, bunuhlah dia ni, singkirkanlah dia ni, sebab dia ni ada niat tak baik. Kemudian nak menunjukkan, tengok macam mana mimpi boleh jadi benda yang buruk, negatif. Contohnya kita mimpi seseorang, saya mimpi ada orang nak menjatuhkan saya. Kemudian saya pun mengadu kat sekian-sekian, dia ni nak menjatuhkan ni dalam mimpi. Kemudian ahli tafsir mimpi tu kata, ah, ni maksud dia sekian-sekian ni, maksud tak elok, bunuh dia tu. Itu maksudnya kesan negatif sekiranya kita mengambil mimpi tu 100% sebagai kebenaran. Sebab mimpi dapat menipu. Sama dengan kisah ni, iaitu dia mengatakan dia mimpi seseorang ni nak menjatuhkan dia, seolah nak menjatuhkan dia, padahal itu hanya mimpi. Sebab itulah dalam riwayat lain seperti dalam riwayat Abu Daud disebutkan mimpi ni ada daripada Allah. Itu mimpi yang baik. Mimpi juga ada datang daripada syaitan. Ha, sebab itu bila mana mimpi buruk itu Rasulullah sebut daripada syaitan. Dan mimpi buruk kita tak digalakkan untuk menceritakan kepada orang lain. Ha, dan demikian juga mimpi baik. Mimpi yang baik, kalau kita nak cerita ke orang lain, dia kena tengok sama. Sebab nanti takut ada orang dengki pada kita. Sebab tu dalam surah Yusuf kita dah sebut dah, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Ha, ayah Nabi Yusuf kata kat Nabi Yusuf, ketika Nabi Yusuf mimpi dia tengok kaukab dan sebagainya, dia tengok bintang bulan sebagainya, ayah Nabi Yusuf kata, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan kau ceritakan mimpi ni kat saudara-saudara kau, sebab ini mereka akan buat tindakan kat kau. Maksud mereka jealous. Sebab kadang-kadang bila kita dapat nikmat, kita cerita ke orang, orang cemburu kepada kita. Itu maksud kenapa Nabi Yaqub kata, jangan kau cerita mimpi kau ni kat saudara-saudara kau, nanti mereka akan ambil tindakan kat kau sebab mereka cemburu. Sama juga, mimpi yang baik itu datang daripada Allah. Tetapi, kita tengok juga kita cerita ataupun tidak. Sebab apa? Kalau kita nampak ada mudarat, orang boleh dengki pada kita, kita simpan mimpi tersebut. Tapi kalau kita nampak sebab nak menceritakan nikmat Allah ataupun nak cerita pengalaman kita seronok dan kita yakin selamat, itu tak apa. Ada tengok keadaan. Sama juga macam bertunang. Bertunang pun ada dibahaskan oleh para fuqaha, betulkah bertunang ini makruh kalau kita hebohkan? Ha, sebab hadis yang mengatakan pertunangan ini kena rahsiakan, hadis tu sanadnya dikritik oleh para ulama, maksudnya dhaif lah. Jadi tak boleh nak buat hukum. Jadi bila kita lihat fuqaha mengatakan adakah makruh kalau mengiklankan pertunangan? Ha, jawapannya dia bergantung pada tempat ataupun bergantung pada situasi. Kalau kita iklankan pertunangan kita itu dengan niat sebab tak nak bagi orang lain meminang perempuan tu, tak apalah. Sebab ada hadis lain, kita tak boleh meminang di atas pinangan orang lain. Maksudnya kalau perempuan tu dah bertunang, kita tak boleh minang dia. Kalau nak bagi tahu sebab itu, tak ada masalah. Tapi kalau kita bagi tahu kita bertunang dengan seseorang itu dan kita yakin ada orang dengki bagi kita yang akan buat sihir ke dan sebagainya, itu lebih baik sembunyikan dan ikut keadaan. Ha, sama juga macam mimpi tadi. Kalau kita yakin selamat, kita boleh ceritakan nikmat ni kepada orang lain. Tapi kalau kita yakin orang dengki kita, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan cerita mimpi kita dekat orang lain. Itu maksudnya. Okey, kita pergi kepada muka surat seterusnya, muka surat 259. Muka surat 259. Sebelum tu, saya nak baca sikit benda ni, siapa yang datang semalam kita dah baca lah, iaitu berkenaan mimpi ataupun kasyaf dan sebagainya. Kita lihat sebab apa dia ada kaitan dengan benda ni. Sebab tadi Syekh Arifi menyebutkan orang yang mana mengaku Imam Mahdi sebab dia ada nampak mimpi, ilham, kasyaf dan sebagainya. Jadi kita lihat apa kata Imam Ash-Shazili. Imam Ash-Shazili seorang ulama tasawuf, seorang ulama sufi. Apa dia katakan berkenaan benda ini? Waqad qala sayyidini Abu Hasan Ash-Shazili rahimahullahu ta'ala, inna Allah azza wa jalla domina lakal ismata fi janibi kitabi wa sunnah. Ulama tasawuf. Kita sebut malam-malam ni, cuma semalam tak ada live sebab ada problem. Imam Ash-Shazili, ulama sufi mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kemaksuman ataupun memelihara janibi kitab wa sunnah, iaitu kitab dan sunnah Allah pelihara benda ni. Maksudnya dua benda ni maksum. Tetapi jika benda-benda lain seperti mana kasyaf ke, seperti mana ilham ke, seperti mana mimpi ke dan sebagainya, itu tak menjamin kemaksuman. Sebab apa? Mungkin seseorang tu dia boleh nampak, dia mimpi ada mendakwa dia sebagai Imam Mahdi. Belum tentu betul.
mungkin tu macam syaitan. Kita lihat apa yang disebutkan ni. Walam yadmanha laka fi kashfi wal ilham. Ha, tetapi Imam Syazili kata Allah tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak menjamin kepada engkau kemaksuman ataupun tidak menjamin ilham dan kasyaf itu benar betul. Maksudnya boleh jadi daripada Allah, boleh jadi bukan. Ilham dan kasyaf. Kasyaf tu macam kita sebut, dia boleh tersingkap lah, dia boleh nampak benda yang sekian-sekian yang tak zahir. Dia boleh nampak. Demikian juga ilham, itu dapat macam daripada Allah Subhanahu wa taala lah, memberi ilham dan sebagainya, diberikan ru'yah dan sebagainya yang baik-baik, mimpi yang baik. Itu boleh jadi mimpi itu daripada syaitan, boleh jadi kasyaf itu juga daripada syaitan. Jadi poinnya Imam Syazili, sebab apa kita sebutkan, saya sebutkan Imam Syazili sebab dia ulama tasawuf, dia ulama sufi. Kalau saya sebutkan ulama salafi, mungkin ada orang tak terima. Jadi sebab itu kita sebutkan ulama sufi, ulama tasawuf, yang dia sendiri mengiktiraf adanya kasyaf, mengiktiraf adanya ilham. Tetapi ilham dan kasyaf tidak boleh dijadikan sumber dalam hukum. Dua benda ni kita terima, ahli sunnah terima tentang kasyaf ni, dia ada untuk orang tertentu dan sebagainya jika Allah berikan kepada dia. Tetapi dia bukanlah penjamin kebenaran, sebab Allah tidak menjamin kebenaran berada pada dua itu. Mungkin syaitan dapat menyupai benda itu dan kita tertipu pada dia. Sebab itu kalau orang mengaku mimpi menjadi Imam Mahdi, itu belum tentu dia Imam Mahdi betul, sebab Imam Mahdi takkan menyeru orang kepada dia. Itu maksudnya. Kita pergi pada seterusnya, 259. Beberapa cendekiawan menafikan Imam Mahdi. Maksudnya ada beberapa ahli ilmu menafikan Imam Mahdi. Kita tak akan baca satu. Yang pertama Ibn Khaldun, yang kedua Muhammad Rashid Ridha, yang belakang Ahmad Amin, seterusnya Abdullah Ibn Zaid Al-Mahmud, Muhammad Farid Wajdi. Ini antara ahli ilmu yang mana mereka agak kritis tentang, maksudnya mereka ada sikit kritis lah tentang hadis-hadis berkenaan Imam Mahdi. Sebab ada yang mengatakan Imam Mahdi tak ada dan sebagainya. Itu kita dah bahaskan pada mukadimah tadi. Okey, muka surat 261. Setengah orang mereka mendakwa Imam Mahdi ni kenapa tidak ada pun dalam Quran. Kalau betul Imam Mahdi wujud, kenapa tak ada dalam Quran? Dan hadis Mahdi, dia bukan hanya tak ada dalam Quran, tapi tak ada juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Tak ada. Hadis-hadis yang kita baca Imam Mahdi tadi, riwayat Tirmizi, riwayat-riwayat yang lain. Sebab itulah ada ulama yang mana dia tak terima tentang Imam Mahdi. Sebab mereka mengatakan hadis Imam Mahdi tak ada dalam Quran, tak ada dalam Sahihain. Sahih Bukhari tak ada, Sahih Muslim tak ada, dua-dua tak ada. Tetapi kita ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahawasanya apa-apa yang disebutkan oleh Nabi itulah wahyu. Itu semua wahyu daripada Allah. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa," iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika membicarakan hal berkenaan agama, itu bukan merasakan hawa nafsu. Tapi sekiranya Rasulullah berbicara berkaitan duniawi, barulah itu ada kalanya berdasarkan bukan wahyu. Maksudnya itu mungkin pandangan baginda sahaja. Sebab itulah kita tengok hadis penemuan Tamar itu, antum a'lamu bi amri dunyakum, ataupun setengah riwayat sebut antum bi'alami bi umuri dunyakum. Maksudnya Rasulullah mengatakan dalam permasalahan dunia kita lebih lagi lah, kita boleh lebih expert lah dalam masalah itu, Rasulullah kata. Jadi kalau masalah akhirat, semua Rasulullah cakap adalah berkaitan wahyu. Sebab itu Al-Imam Al-Auza'i, seperti mana dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim dan Zadul Ma'ad, kata-kata Imam Al-Auza'i bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah dengan wahyu Jibril. Imam Al-Auza'i mengatakan demikian sunnah. Jibril juga memberikan kepada Rasulullah. Apa maksudnya? Adakah maksudnya Jibril juga datang mengajar sunnah kepada Rasulullah sama seperti mengajar Al-Quran? Tak. Maksudnya apa yang Rasulullah cakap berkenaan syariat itu maksud wama yantiqu 'anil hawa. Maksudnya semuanya berkata wahyu. Maksudnya perbuatan Rasulullah tidak akan bercanggah dengan Quran. Itu maksud Imam Al-Auza'i bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sunnah, mengajarkan sunnah kepada Rasulullah sama seperti Quran. Maksudnya bukan sebidik sama, tapi nak cakapnya sunnah iaitu berkenaan syariah yang Rasulullah beritakan, cakapkan dalam hadis tu adalah tidak bercanggah dengan Quran. Dia punya sumber sama. Itu maksudnya. Jadi kalau kita orang mengatakan kenapa tak ada disebut pun dalam Al-Quran dan Mahdi, disebutkan hadis. Sebab hadis-hadis baginda juga kita beriman dengan hadis tersebut kita menggunakan pakai. Okey. Persoalan kedua, hadis-hadis tidak terkandung dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Kritikan kedua terhadap Imam Mahdi, hadis Mahdi ini tak ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Apa Syarifi kata jawab balik? Jawapan kepada hujah ini adalah
kitab Sahih dan Bukhari dan Muslim tidak mengandungi kesemua hadis-hadis Nabi SAW dan periwayat-periwayat sunnah selain daripada kitab Bukhari dan Muslim juga adalah ilmuan yang ternama. Kita juga mempunyai pelbagai cara untuk mengenal pasti hadis-hadis yang boleh dipercayai daripada hadis-hadis yang lemah. Maksud Syekh Al-Arifi, maksudnya hadis-hadis ini bukan hanya dalam Bukhari Muslim. Banyak lagi kitab-kitab hadis. Ada dalam Musnad Ahmad, ada dalam Kutub Sittah. Maksudnya banyak lagi kitab-kitab hadis. Dia tidak hanya terkandung dalam Bukhari dan Muslim. Cuma Imam Bukhari dan Muslim syarat mereka ketat. Itu kita kena ketahui syarat mereka. Mereka ada syarat tertentu dalam memasukkan hadis-hadis di dalam kitab mereka. Itu dalam kena tahu manahij muhadisin lah itu. Itu yang belajar mungkin dengan Dr. Kamilin dan sebagainya tentang manahij, manhaj para ulama hadis dan meletakkan hadis-hadis dalam kitab mereka. Itu kena tahu dalam ilmu manahij muhadisin. Yang ketiga, muka surat 262. Kita tidak mahu memberi peluang untuk orang mengaku sebagai Imam Mahdi. Ini. Kita tak nak orang sesuka hati mendakwa bahawa diri seseorang itu sebagai Imam Mahdi. Itu juga satu benda yang mana kita tidak mahu macam tu dan berlaku dalam masyarakat. Kita lihat apa Syekh Arifi sebut. Jawapannya adalah, jika kita menjaga hal ini mengikut garis panduan hukum-hukum, maka memang tiada peluang untuk orang mengaku sebagai Imam Mahdi. Imam Mahdi mempunyai sifat fizikal tertentu dan akan muncul pada masa tertentu dalam keadaan tertentu seperti yang dibincangkan sebelum ini. Maksudnya, kalau tak ada ilmu, orang dakwah macam-macam kita akan ikut. Sebab tu kita lihat di Malaysia, semua orang akan ikut. Walaupun tak logik dalam dakwah sebagai Tuhan, orang ikut. Ayah Pin, Kerajaan Langit, orang ikut. Kita mungkin gelak dan sebagainya zaman sekarang. Kita dengar mungkin gelak. Tapi hakikatnya tetap ada orang ikut. Maksudnya benda tak logik macam tu bahawa kaedah orang ikut. Maksudnya orang Malaysia ni dia suka ikut benda-benda tanpa ada reason yang kukuh. Nampak benda serok kita akan ikut. Demikian juga kalau kita tak tahu dia ada Imam Mahdi. Kalau dia ada siapa yang memang datang dan mengaku sebagai Imam Mahdi, kita mungkin akan terjerumus. Kita mungkin akan terpercaya kepada mereka. Sebab benda-benda ni kita kena tahu. Okey, kita telah selesai chapter pertama kitab kita dan kita akan masuk kepada chapter yang kedua. Kita akan masuk kepada chapter yang kedua. Sebab tu chapter kedua ni kalau kita buka 265, buka surat 265 sebelum tu, kita baca muka surat belah kiri. Buka 265, lepas tu tengok muka surat belah kiri. Tengok tanda-tanda besar kiamat. Itu. Sebab tu disebutkan tadi ada turunnya Nabi Isa. Sebab tu saya cakapkan tadi, bab Nabi Isa kita tak bahaskan dalam bab Mahdi, saya skip tadi. Sebab kita akan bahaskan dalam chapter ini bab turunnya Nabi Isa dan sebagainya. Dan di sini kita lihat di dalam kitab kita ni, muka surat 265, muka surat sebelum itu, disebutkan kemunculan Dajjal, turunnya Isa, Ya'jud, Ma'jud sampai bawah ini. Seperti saya dah sebut dah banyak kali sebelum ni, turutan ini ulama berbeza sebenarnya. Ini disebutkan dalam kitab Tuhfatul Ahwazi ketika mana Syekh Mubarak Furi mensyarahkan Jami' Tirmizi. Sebab tertib penurunan hari kiamat ni, mana turun dulu, Dajjal ke, asap ke, terbit matahari ke mana-mana, itu ulama khilaf. Sebab tidak ada hadis yang spesifik menyebutkan 1, 2, 3, 4, 5 yang mana kena dulu, tak ada yang mana menunjukkan secara tepat dan detail semuanya. Sebab hari-hari berbeza. Jadi sebab itu para ulama berbeza dalam membahaskan permasalahan ini. Jadi kita akan masuk bab Dajjal pada hari ini, insyaAllah. Kita telah bahas kan, sebelum kita masuk bab ni, rasanya kita telah bahas 131 bab alamat kiamah, alamatus sa'ah. Yang depan ni tu, daripada muka surat awal sampai tadi, kita telah bahaskan 130 alamat kiamat. 131 seperti disebutkan oleh Syekh Al-Arifi. Kita dah habis dah 3-4 minggu dah rasanya bab ni. Kemudian hari ni sebab itulah barulah kita akan masuk kepada bab yang seterusnya berkenaan Dajjal. Apa itu Dajjal? Kita tengok 267. Perbahasan kita hari ini, yang pertama, siapakah Dajjal? Yang kedua, adakah dia wujud sekarang? Seterusnya, pernahkah sesiapa melihatnya sebelum ini? Apakah sifat-sifatnya? Apakah yang menyebabkan kemunculannya? Apakah kemarahan membara yang dia ada? Apakah kepercayaan-kepercayaan songsang berkenaan dia? Ini berkenaan Dajjal. Yang mana kita akan bahaskan pada hari ini, yang mana berkenaan hal Dajjal ni, banyak orang yang mana ada teori tertentu dan sebagainya. Bahkan semalam ingat kita cakap, ada yang mana pengikut ataupun penyuruh kepada ajaran batiniah, mereka menolak hadis Dajjal. Mereka mengatakan, siapa Dajjal ni? Dajjal ni adalah
sifat buruk manusia lah, Dajjal tak wujud. Ha, itu pengikut batiniah mengatakan tu. Dajjal yang kita bahaskan akhir zaman, dia tak wujud. Habis tu Dajjal siapa? Dajjal tu adalah sikap buruk manusia. Ha, itu kata setengah orang. Betul tak benda tu? Hari ni kita akan bahaskan tentang Dajjal. Adakah dia wujud ataupun sebaliknya? Okey, kita pergi buka surat 268. Syekh Al-Arifi mengatakan, huwa rajulun min bani Adam. Dajjal ini adalah dia seorang lelaki daripada bani Adam. Apa maksud daripada bani Adam? Maksudnya dia seorang insan. Dia seorang manusia. Cuma, terdapat perbahasan dalam kalangan ulama. Dajjal ini, dia manusia atau jin? Itu saja. Dia manusia atau jin. Tetapi kalau kita lihat teori konspirasi pada hari ini, ramailah orang akan mengatakan Dajjal ni Amerika syarikat macam kita sebut, itu kita tak masuk bab-bab tu. Cuma nak cakapnya, ulama silam, mereka hanya khilaf. Dajjal ni manusia atau jin? Itu saja. Mereka tak pergi pun Dajjal ni kepada Amerika syarikat ke? Dajjal ni teori itu ke? Teori ni tak. Dajjal dia adalah hakikatnya rajulun min bani Adam. Seorang lelaki daripada bani Adam. Maksudnya dia manusia. Itu kata Syekh Al-Arifi. Apa lagi disebutkan sini? Yang kepadanya Allah kurniakan kebolehan luar biasa yang tidak dimiliki oleh manusia lain. Yang mana Dajjal ini, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia satu kelebihan, akan satulah banyak kelebihan yang tidak ada pada orang lain. Kerana apa? Kerana pada umumnya sesuatu perkara itu sekiranya dia mempunyai kelebihan, manusia akan tertarik kepada dia. Sama macam magic dan sebagainya. Bila dia ada benda yang lain, manusia akan tertarik dengan magic tersebut dan manusia akan ikut. Sebelum itu, apa maksud Dajjal? Dajjal ni benda apa? Sebab apa disebut Dajjal, Al-Masih Dajjal? Benda apa kita sebut? Nabi Isa pun sebut Al-Masih. Dajjal pun Al-Masih juga. Jadi apa benda Dajjal ni? Okey, kita pergi kepada tarif dulu Dajjal. Dajjal, dia adalah maksudnya benda yang mana menyeliputi ataupun menutupi, itu Dajjal. Contohnya kita buat ayat bahasa Arab, Dajjala inak bizahab. Maksudnya bekas air itu ditutup dengan emas. Maksud Dajjal itu benda yang menutupi satu benda. Itu Dajjal. Itu maksudnya satu bekas itu ditutupi, diselaputi oleh emas. Dajjala inak bizahab. Bekas itu ditutupi dengan emas. Itu maksud Dajjal yang menutup. Dan juga, Dajjal ni kenapa disebutkan sebagai dia menutup ataupun dia macam meliputi? Yang pertama sebab adalah dia akan menutupi kebenaran di akhir zaman. Sebab apa dia akan menutupi sinar iman? Dia akan mendustakan orang, dia akan menipu dan sebagainya, jadi kebenaran akan duduk di bawah dia. Maksudnya dia akan menutup semua benda-benda yang benar, seolah-olah nampaknya dialah Tuhan. Dajjal akan mengaku Tuhan. Itu yang Rasulullah sebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Isyarat dalam hadis riwayat Muslim, Dajjal dia akan mengaku sebagai Tuhan di akhir zaman. Sebab itulah dia ini menutupi kebenaran. Itu pertama Dajjal. Dan dalam ilmu bahasa Arab juga, Dajjal ni dia merupakan sirah mubalaghah di atas bazal fa'al. Maksudnya Dajjal, maksudnya orang mana sangat banyak melakukan penipuan, sangat banyak melakukan pendustaan. Itu maksud Dajjal di atas sirah mubalaghah. Dan apa kena guna Al-Masih pula? Nabi Isa pun Al-Masih. Dajjal pun Al-Masih. Maksud Dajjal Al-Masih, maksudnya sebelah mata dia telah, Masih tu maksudnya ditutupi ataupun diselimuti dan sebagainya. Maksudnya mata dia tu satu dia tak ada. Satu tu telah ditutupi. Itu sifat Dajjal. Kita akan baca hadis berkenaan sifat Dajjal. Mata dia macam mana? Mata satu ke? Mata dua orang, mata tiga ke? Akan disebutlah hadis kita akan baca lagi. Itu maksudnya mata dia ditutupi satu. Sebab tu maksudnya Masih. Nabi Isa pula disebutkan sebagai Masih. Sebab apa? Nabi Isa, dia pada zaman dahulu, pada zaman Nabi Isa, beliau ada mukjizat tertentu, iaitu mukjizat tentang tib, tentang perubatan. Macam kita sebut, setiap Nabi ada mukjizat tertentu. Nabi Musa dengan asa dia, tongkat Nabi Musa. Nabi-Nabi lain ada dengan mukjizat tertentu. Nabi Isa dapat sapu mata orang, elok orang tersebut. Dapat sentuh orang tersebut, elok dia. Itu mukjizat yang Allah bagikan kepada Nabi Isa. Sebab tu disebutkan Al-Masih. Dia sapu elok, dia sentuh elok. Itu Nabi Isa alaihi salam. Itu maksudnya. Okey, kita akan lihat di sini lagi apa disebutkan.
Perenggan kedua, 268 lagi. Kita akan membincangkan tentang Dajjal di sini kerana mengetahui tentang sesuatu itu adalah baik daripada tidak mengetahui berkenaannya. Kita bahas bab Dajjal ini bukan sebab kita nak mencari dia. Ha, bukan. Bukan juga sebab kita nak mengikuti dia. Sama juga macam sahabat Nabi SAW, Huzaifah ibn Yaman. Dia kata, dulu sahabat-sahabat itu suka bertanya, yas'aluna Rasulullah SAW anil khair. Sahabat banyak bertanya Rasulullah berkenaan khair, kebaikan. Tapi aku ni tanya Rasulullah berkenaan anishar, berkenaan keburukan. Maksudnya, Huzaifah dia tanya tentang keburukan, bukan dia nak beramal keburukan. Tapi li'istinabiha, untuk menjauhi keburukan. Bukan untuk beramal dengan benda itu. Ha, itu. Sama juga kita belajar tentang Dajjal ini, bukan sebab kita nak diperikut dia. Tapi sebab kita nak berwaspada, li'istinabiha, untuk menjauhi Dajjal ni daripada kita mengikut dari pengikut dia itu. Itu maksud kita belajar hadis-hadis berkenaan Dajjal dan sebagainya. Itu tujuan utama dia. Bukanlah sebab kita ada sebab-sebab tertentu ke, sebab nak di follower dia, bukan. Ha, itu. Okey. Seterusnya, Nabi SAW sangat bimbang akan Dajjal kerana ia adalah cubaan yang paling hebat bagi umat baginda. Dan baginda telah memberi peringatan kepada kita tentang Dajjal kerana kekeliruan dan huru-hara dia oleh Dajjal dan dakwaan yang dia penghulu dunia. Maksudnya Dajjal ni adalah satu fitnah yang paling besar dalam sejarah peradaban dunia. Maksudnya dalam kehidupan dunia ini tidak ada fitnah yang lebih dahsyat daripada Dajjal. Sebab itulah Rasulullah sangat memberi perhatian kepada isu Dajjal ini. Ha, sebab dia adalah isu yang sangat penting. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma baina qalqi Adam ila qiyamis sa'ah qalqun akbar min Dajjal. Tidak ada makhluk ciptaan Allah sejak daripada diciptakan bumi, diciptakan dunia ni, ila yaumil qiyamah, akbar min Dajjal, lebih besar daripada Dajjal. Maksudnya apa di sini? Maksudnya tidak ada makhluk yang diciptakan Allah sejak zaman dulu sampailah hari kiamat akbar min Dajjal. Bukan maksud saiz dia besar. Tak, maksudnya ujiannya tidak ada lebih besar daripada Dajjal. Maksudnya musibah ataupun perkara yang dia akan bawa kepada kita sangat-sangat dahsyatlah. Ujian, fitnah. Ha, fitnah yang dia akan bawa sangat dahsyat sehingga kan kita tak dapat nak membezakan yang mana baik dan yang mana buruk. Kita akan bicarakan lagi tentang hadis-hadis yang mana yang orang yang beriman, dia yakin dia dapat bertemu dengan Dajjal, dia dapat lawan Dajjal, dia dapat menang dengan Dajjal. Tetapi akhirnya dia jadi pengikut Dajjal sebab dia overconfident. Dia overconfident dapat jumpa Dajjal, last kali dia dapat lawan Dajjal, akhirnya dia jadi pengikut Dajjal. Ha, kita akan baca hadis-hadis berkenaan bab ini kejap lagi. Kita akan jumpa sebab fitnahnya sangat besar. Rasulullah menyebutkan, man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu. Kalau kamu dengar berkenaan Dajjal, falyan'a anhu. Maksudnya apa? Falyan'a anhu, jauhkan benda dia. Lari benda jauh. Itu Rasulullah sebut. Rasulullah tak bagi kita bila tahu berkenaan Dajjal, pergi dekat. Bahkan dalam hadis Ibn Sayyad, kita kena baca hadis Ibn Sayyad lagi. Ibn Sayyad ada yang mengatakan dia sebagai Dajjal. Kemudian Umar Al-Khattab minta izin kepada Rasulullah bahawa Rasulullah Umar nak adrib unuqahu, aku nak pancung, nak pukul leher dia ni, bunuh dia sebab orang kata dia Dajjal. Jadi Umar pun dia minta, da'ni ya Rasulullah adrib unuqahu, aku nak pukul benda-benda ni, dia punya leher, maksudnya nak bunuh lah. Rasulullah kata, sekiranya dia Dajjal, engkau tak mampu nak bunuh dia. Itu kalau betul lah Ibn Sayyad tu Dajjal, engkau tak mampu bunuh. Kenapa kata tak mampu bunuh? Sebab yang mampu bunuh Dajjal seorang aja, iaitu Nabi Isa AS. Nabi Isa seorang. Orang lain tak boleh. Ha, Umar yang mana kuat tu pun tak boleh bunuh, Rasulullah sebut. Itu kita kena faham yang elok bahawa sebenarnya yang bunuh Dajjal bukannya Imam Mahdi, bukannya Umar, tetapi hanya Nabi Isa yang mana diberi kekuatan untuk memerangi mereka. Nak cakapnya, kalau kita hebat terang mana pun, kita tak dapat nak memenangi dia. Kita tak dapat nak lawan dengan Dajjal sebab kekuatannya sangat dahsyat. Sebab tu yang riwayat tadi, akbar min Dajjal, tak ada benda yang dunia ni lebih besar kekuatannya ataupun lebih besar ujian fitnah dia terhadap manusia dengan Dajjal. Ha, sebab tu Rasulullah tak bagi dekat. Tapi bila mana dengar Dajjal, Rasulullah kata falyan anhu, jauhkan dia. Fa wallahi
inna rajula layatihi wa huwa yahsibu annahu mu'minun fayattabi'uhu. Ada seorang lelaki, Rasulullah cerita, dia pergi berjumpa, dia yakin, dia beriman. Dia jumpa Dajjal, dia yakin, dia takkanlah ni, takkan jatuhnya, dia kata. Annahu mu'min, dia yakin Rasulullah kata dia mu'min. Last kali, fayattabi'uhu, jadi follower Dajjal. Walaupun asalnya mungkin kita ni kuat, datang kuliah dan sebagainya, kita rasa iman kita kuat, tapi bila jumpa Dajjal, fayattabi'uhu, jadi follower dia, jadi pengikut dia. Sebab itu fitnah di akhir zaman tentang Dajjal ni sangat besar. Sebab tu kita tak disuruh mencari Dajjal. Kita tak disuruh pun nak sibuk dengan konspirasi Dajjal mana duk start excited nak tunggu dia keluar tak. Sebab hadis-hadis menunjukkan kita disuruh falyan'ah anhu, jauhkan dari Dajjal. Kalau dengar Dajjal datang, lari jauh-jauh. Maksudnya pergi berlindung jauh-jauh. Bukanlah kita excited nak cari Dajjal, bongkar teori konspirasi itu. Sebab di laman sosial sekarang orang minat benda-benda ni. Kalau cakap bab Dajjal, memang orang ramai suka. Macam saya dah tulis status di Facebook, terutamanya budak-budak sekolah. Mereka suka bab Dajjal ni sebab mereka merasakan seolah-olah benda ni adalah benda yang konspirasi, cerita, semua orang suka. Sebab itulah, benda ni kita kena ketahui, Rasulullah kalau petunjuk Nabawi, falyan'a anhu, jauhkan dia, jangan dekat. Sebab dia bahaya kepada kita. Itu yang kita kena ketahui. Seterusnya, kita lihat di sini, muka surat 268 lagi bawah sekali. Kenapa dia digelar Al-Masih Ad-Dajjal? Ini kita sebut dah tadi. Dia digelar Al-Masih kerana mata kiri yang dipadamkan. Ini ada khilaf dalam kalangan ulama. Hadis-hadis berbeza. Ada hadis yang menyebutkan mata kiri tak nampak. Ada sebut mata kanan tak nampak. Jadi ulama khilaf dalam bab mata mana yang tak buka ni? Mata kiri atau mata kanan? Ulama berbeza pandangan dalam bab ni. Sebab ada dua hadis yang nampak seolah-olah berbeza. Dia bermata satu dan hanya boleh melihat dengan mata itu. Maksud dia bermata satu, bukan dia ada satu mata macam tu je, tidak. Sebab tu kalau baca sendiri ni, dalam faham sendiri, dia salah faham. Maksud bermata satu, mata yang berfungsi satu je. Dia ada dua mata. Tapi mata satu tu dah mamsuh. Mamsuh tu telah sama lah, macam ibaratkan tak ada lah. Sebab dah ditutup. Dia hanya satu saja mata. Dan satu saja mata tu pula dalam keadaan tersembul, cacat. Rasulullah sebutkan dalam hadis, sudahkah mata dia satunya tak ada, tutup. Satu lagi mata pula tersembul keluar. Macam buah anggur yang kering, Rasulullah ibaratkan. Rasulullah sendiri sebut, buah anggur yang kering, mata terbuka. Maksudnya muka dia hodoh. Dalam muka yang hodoh tu pun, ada juga orang mengaku sebagai Tuhan. Itu, ada juga, bukan ada, memang ramai follower dia, orang beriman, yang mana mengatakan dia Tuhan. Itu yang mana berlaku di akhir zaman. Sebab itu, di akhir zaman yang akan menolong kita adalah iman. Keimanan kita. Bukanlah akan menolongkan kita hanya sekadar ilmu kita dan sebagainya. Mungkin kita berilmu, kita tahu itu bukan Dajjal. Tapi kalau iman kita lemah, kita juga akan jatuh nanti. Sebab itulah berdasarkan ilmu yang akan menerangkan benda ini. Seterusnya, kita lihat lagi. Ada yang mengatakan dia digelar Al-Masih kerana dia akan menyapu yamsah dunia. Bermaksud dia akan pergi ke merata tempat. Ada pula mengatakan dia sebagai Al-Masih. Al-Masih ni adalah sebagai yamsah. Maksudnya dia akan pergi menutupi dunia. Dia pergi sana, dia pergi sini, dia akan menutupi lah. Sebab tadi mamsuh tadi tu, menutupi, mata dia ditutup. Maksud Al-Masih tadi, dia akan menutupi dunia permata tempat. Dia pergi sana, timur, barat, selatan, utara, dia akan pergi semua. Maksudnya dia akan menutupi seluruh dunia. Itu maksud Masih. Jadi maksudnya banyaklah ulama nak sebutkan kenapa disebutkan Al-Masih. Ada juga yang mengatakan, dia bergelar Al-Masih kerana sebelah mukanya tidak mempunyai mata atau kening. Macam kita sebut tadi. Sebab dia tak ada mata, satu belah, satu bahagian, kanan atau kiri, ditutup. Itu maksud disebut Masih. Maksudnya benda itu telah ditutup. Dia digelar Dajjal kerana dia Dajjala. Ia bermaksud menggunakan tipu helah dan penipuan. Tipu helah atau penipuan adalah lebih buruk daripada berbohong. Oleh itu, dia adalah penyamar, pembohong dan penipu. Itu Dajjal sebab dia ada tipu helah. Macam kita telah sebutkan, fitnah dia berbeza dengan mehnah. Kita dah sebut dah dulu. Fitnah tu maksudnya kita berbeza, kita tak tahu benda tu betul atau tidak. Itu yang dibuat oleh Dajjal. Kalau seseorang tu datang, dia mengaku, dia ajar, suruh kita pergi minum arak. Kita tahu benda tu tak baik, tak boleh. Tapi Dajjal tak. Dia datang, dia membawa benda-benda fitnah yang menyebabkan kita tak tahu benda ni benda betul ke benda jahat. Kita tak tahu, kita pun buat benda itu. Itu masuk fitnah. Yang mana kita tak tahu nak pilih.
baina amrain, di antara dua benda, dua antara dua perintah ataupun baina syai'ain. Kita nak pilih mana satu. Itu masuk fitnah. Kalau mihnah kita tahu ini benda jahat ni tak boleh pilih. Ini benda betul. Cuma nak pilih benda betul tu dah rasa kena mujahadah sikit. Itu mihnah. Tapi kalau fitnah, kita pun syok nak pilih mana satu. Ragu-ragu. Yang ni nampak betul, yang ni pun nampak betul. Ha, itu maksud fitnah. Okey, buka surat 269. Apa dakwaan yang akan dibuat Dajjal? Apa dakwaannya nanti? Okey. Dajjal akan mendakwa dirinya penghulu dunia dan akan menyuruh supaya manusia mempercayainya. Itu Dajjal, dia akan datang, dia akan mengaku sebagai Tuhan lah nanti. Nah, itu sifat Dajjal yang mana dia akan terus mengaku sebagai pencipta. Dia akan mengaku sebagai Tuhan dan kita akan baca nanti banyak sihir-sihir yang akan dia buat. Dia dapat menghidupkan orang mati. Dia akan dapat buat tu buat ni, kita akan jumpa nanti. Okey, sekarang kita lihat pula hadis-hadis di dalam Sahih Muslim berkenaan Dajjal ini. Ada hadis dalam Sahih Muslim berkenaan Dajjal. Kita masuk kalau dalam kitab kita muka surat 269, kisah Ibn Sayyad. Kisah Ibn Sayyad. Di dalam Sahih Muslim ada satu bab diletakkan oleh Imam Muslim, babu zikri Ibn Sayyad. Bukan diletakkan oleh Imam Muslim, diletakkan oleh orang ulama syarahkannya. Itu bab berkenaan Ibn Sayyad. Siapakah Ibn Sayyad ini? Ibn Sayyad, beliau merupakan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia seorang sahabat. Tetapi dia ketika hidup, Rasulullah hidup, wallahu alam, tak tahu dia beriman atau tidak. Dia dapat digelar sahabat atau tidak, wallahu alam. Cuma dia masuk Islam dan di akhir hidup dia masuk Islam. Tapi di awal hidup dia adalah keturunan Yahudi. Dan Ibn Sayyad ni sehingga kewafatan Rasulullah, sahabat-sahabat masih berbeza pandangan. Sahabat sendiri berbeza pandangan. Dia ni manusia ke Dajjal? Dia manusia ke Dajjal? Ulama, maksudnya para sahabat, Umar Al-Khattab disebutkan sehingga dia meninggal dunia, dia masih mempercayai Ibn Sayyad ni Dajjal. Kisah Ibn Sayyad. Siapa Ibn Sayyad ni? Kita baca kisah berkenaan Ibn Sayyad ni disebutkan. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya bahawasanya mereka Rasulullah pergi berjumpa dengan Ibn Sayyad. Kemudian Rasulullah bertanya, "Atashhadu anni Rasulullah?" Engkau bersaksi tak bahawa aku ni Rasulullah? Dia tanya ke Ibn Sayyad ni. Engkau bersaksi tak bahawa aku ni Rasulullah? Ibn Sayyad ni dijawab balik, "Atashhadu ni Rasulullah?" Engkau bersaksi tak aku ni Rasulullah? Rasulullah tanya kat dia, "Engkau bersaksi tak aku Rasulullah?" Dia tanya balik Rasulullah soalan tu, "Atashhadu anni Rasulullah? Adakah engkau bersaksi juga aku ni Rasulullah?" Dia main-main dengan Rasulullah. Ini Ibn Sayyad. Ini waktu dia kecil lagi dia buat macam tu. Rasulullah tanya dia. Dia tanya balik Rasulullah. Rasulullah tanya lagi, "Maza tara?" Apa yang kau lihat? Sekarang ni apa yang kau lihat? Dia kata, "Ara arshan alal ma." Aku lihat arash di atas air. Kemudian Rasulullah pun jawab, "Tara arshal syaitan ataupun tara arshal iblis tahta bahar ataupun ala bahar." Engkau sebenarnya melihat singgah sana iblis di atas laut. Maksudnya yang kau tengok tu bukan arash ke arash Allah, tapi adalah engkau tengok tu adalah singgasana iblis di atas laut bahar. Sebab tu berdasarkan hadis ni, para ulama membuat hukum iblis ni, syaitan-syaitan ni, dia ada HQ dia. HQ dia di mana? Di laut. Tapi kita tak tahu kat mana lah HQ dia, kat mana laut mana. Sebab tu lah banyak konspirasi pula. Ada yang kata segi muda triangle tu lah, ada kat situ lah bagaimana. Itu kita tak nak terlibat benda tu. Tapi nak tahunya, memang dia ada tempat mereka berkumpul lah, iblis, syaitan dan sebagainya, di laut tertentu. Berdasarkan hadis ni. Sebab Rasulullah kata, "Tara arsya iblis ala bahar aw kama qal." Engkau melihat singgasana iblis di atas laut. Itu. Kenapa dia dapat tengok benda apa Ibn Sayyad ni? Maksud dia gangguan jin. Syaitan yang mana datang kepada dia, yang mana membisikkan dalam jiwa dia. Yang mana dapat tengok sekian-sekian dan sebagainya syaitan. Sebab tu kita cakap tadi, berkenaan kasyaf tadi, apa Imam Syazili kata? Tidak ada kemaksuman benda kasyaf dan ilham. Boleh jadi kasyaf tu daripada syaitan. Boleh jadi kasyaf tu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh macam Ibn Sayyad. Dia sebenarnya diganggu oleh syaitan waktu tu. Syaitan yang membayangkan apa dia nampak arash dan sebagainya. Padahal dia nampak arash iblis. Sebab itulah kita ilham, kasyaf itu kita tidak menerima sebagai pembuat hukum dalam syariat. Itu maksud dia. Selepas kisah inilah, Umar dia kata kat Rasulullah, "Da'ni ya Rasulullah, adrib unukahu."
biarkan aku ya Rasulullah, amai aku pancung tu kepala dia ni. Dia duduk memang ingat Rasulullah. Rasulullah tanya, atas syahduan ni Rasulullah, dia tanya balik. Atas syahduan ni Rasulullah. Rasulullah tanya lagi, nampak apa? Dia kata aku nampak arasy di atas air. Lepas tu dia memang lagi. Rasulullah, Umar kata, biar aku pancung tu ya. Ha, ini ya Rasulullah kata, Rasulullah suruh sabar. Sebab apa? Kalau dia betul-betul dajjal, engkau tak dapat bunuh pun. Engkau tak dapat bunuh pun kalau betul-betul dajjal. Sebab apa? Nabi Isa dia dapat bunuh. Ha, itu hadis ini berkenaan bab tersebut. Seterusnya, kita akan lihat lagi hadis berkenaan Ibn Sayyad ini. Kemudian, Rasulullah dan sahabat yang lain, Rasulullah dan Ubay bin Ka'ab, pergi masuk ke dalam satu kebun. Ha, Rasulullah dan Ubay pergi masuk satu kebun. Sebab apa? Sebab Rasulullah nak mengintip ataupun nak curi tengok Ibn Sayyad ni. Dia ni manusia ke? Dia ni siapa? Itu Rasulullah dan sahabat pun pergi nak tengok betul lah Ibn Sayyad ni siapa. Sebab apa? Sebab maksudnya Rasulullah pun tak confirm dia ni dajjal atau manusia. Sebab tu Rasulullah sampai dan dengan Muslim ni, Rasulullah pergi duduk sebelah pokok, senyap-senyap duduk tengok Ibn Sayyad. Dia ni manusia ke jin? Manusia ke dajjal? Nak menunjukkan kalau manusia, Rasulullah pun tak tahu ilmu ghaib, apakah kita nak mendakwa kita dapat ilmu ghaib tertentu? Rasulullah boleh dia kata, aku telah berada di makam yang tinggi, maka Allah akan membuat kasyaf aku dari dajjal ke manusia. Boleh Rasulullah kata macam tu. Tapi tidak. Sebenarnya nak cakapnya, ilmu kasyaf ke apa-apa ke bukan ilmu untuk dipelajari. Itu adalah kurniaan Allah semata-mata. Okey, kita lihat di sini tentang ni. Intalaqa ba'da zalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Ubay bin Ka'b bin Ansari ila naqli allati fiha Ibn Sayyad. Maksudnya Rasulullah dan Ubay bin Ka'b pergi masuk dalam satu kebun sebab nak tengok Ibn Sayyad ni. Kemudian hatta iza daqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naqla tafiqa yattaqi bi juzu'i naqli wa huwa yaqtilu an yasma'a min Ibn Sayyad am Ibn Sayyad syai'an qabla an yarahu Ibn Sayyad fara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa murtaji'un ala firasy. Kemudian Rasulullah masuk, Rasulullah nampak Ibn Sayyad ni tengah tidur ala firasy. Dia tengah masuk berbaring di atas firasy, maksudnya tempat pembaringan atas katil atau apa tempat lah dia tidur di atas itu. Kemudian Rasulullah dengar Ibn Sayyad ni fiha zamzamatun. Dia sebut perkataan yang tidak dapat difahami. Zamzamatun iaitu benda yang mana macam jampi, mantra sesuatu. Maksudnya Rasulullah pun tak dapat tahu benda apa dia sebutkan ni. Rasulullah tak dapat nak confirm lagi, tak detail lagi. Rasulullah pun nak dengar. Tiba-tiba Faraat Ummu Ibn Sayyad. Tiba-tiba dalam keadaan Rasulullah tengah siasat benda ni, Faraat Ummu Ibn Sayyad, Mak Ibn Sayyad nampak Rasulullah dan Ubay duk tengok ni. Ha, kemudian Mak Ibn Sayyad tu kata apa? Mak Ibn Sayyad pun kata, Ya Saf, Ya Safi. Ya Safi tu maksudnya nama Ibn Sayyad lah. Wahai Ibn Sayyad, Wahua ismu Ibn Sayyad, Haza Muhammad. Tu Muhammad tu. Setengah riwayat sebut Ibn Qasim. Itu Ibn Qasim nak tengok engkau tu. Maksudnya Rasulullah tengah duduk kaji je ni. Apa dia nak sebut? Tiba-tiba Mak Ibn Sayyad ni pula, yang mana kacau daun, Haza Muhammad. Tu Nabi Muhammad nak tengok engkau tu. Muhammad nak tengok engkau. Kemudian Fasara Ibn Sayyad. Lepas Ibn Sayyad nampak tu, cepat-cepat Ibn Sayyad pun pergi berlalu pergi. Dia lari tempat lain. Apa Rasulullah kata? Lau tarakathu bayyana. Kalaulah sekiranya tinggalkan lagi, maksudnya dapat tahu sikit lagi, nescaya kita dapat tahu dengan siapa dia bercakap tu. Sebab Ibn Sayyad waktu tu, dia cakap benda yang tak dapat difahami. Dia cakap dengan orang, dia seolah-olah bercakap dengan alam lain. Dia ada hubungan dengan alam lain waktu tu. Sebab tu Ibn Sayyad ni walaupun usia dia kecil, tapi dia pandai, dia cerdik. Sampai dia dapat tengok benda-benda yang mana macam tadi tengok, dia nampak arasy di atas laut, dan dia dapat bercakap benda zamzamatun, benda tak difahami. Ini ada satu benda yang mana special pada dia. Sebab tu Rasulullah kata lautarakhu ataupun latarakhatu bayyana. Kalau tinggal sat lagi je kita dapat tahu dengan siapa dia cakap. Tapi tak, sebab Mak Ibn Sayyad bagi kantoi. Ha, jadi tak dapat tahu lah siapa. Jadi nak cakapnya, Rasulullah sendiri kaji Ibn Sayyad ni manusia ataupun dajjal. Rasulullah tak tahu. Rasulullah tak tahu benda ghaib, melainkan dengan wahyu. Kemudian Ibn Sayyad ni dia dajjal ataupun sebaliknya. Ha, last kali Ibn Sayyad ni, dalam riwayat Muslim ni juga, waktu dia dah besar lah. Ini cerita dia dah besar lah. Dia dah kahwin dah semua dan sebagainya. Dia bermusafir dengan seorang sahabat. Ha, dia bermusafir dengan seorang sahabat.
dalam hadis ini disebutkan. Disebutkan dalam hadis ini bahwasanya Ashrib Abu Sa'id, dia keluar dengan Abu Sa'id. Ibn Sa'id ni keluar dengan Abu Sa'id. Kemudian dia buat satu makanan ataupun minuman. Dia pun bagi dekat Abu Sa'id ni. Dia pun kata, Ishrab la Abu Sa'id. Iaitu Ishrab, minumlah wahai Abu Sa'id. Kemudian Abu Sa'id fakultu, innal harra syadidun wal labanu harun. Dia kata, makanan ni, minuman yang kau bagi ni har, panas lagi. Aku tak dapat minum. Tapi sebenarnya tak. Abu Sa'id, dia boleh dia minum. Tapi sebab apa? Sebab dia masih teringat lagi. Orang dia ni, dia masih was-was lagi. Dia ni dajjal ataupun tidak? Ha, dia ni dajjal ke tak ni? Sebab kalau dia dajjal, orang bagi minum, kita pun, kalau orang kata dia ni dajjal ni, dia bagi kita minum. Kita pun nak minum ke tak? Tak. Semikian ke Abu Sa'id, dia rasa syak was-was ni. Dia takut lagi. Sebab dia masih duk rasa bahawasanya Abu Sa'id ni adalah, dia rasa Ibn Sa'id ni masih lagi dajjal. Okey, kemudian kita lihat sini. Mabi illa ani akrahu an ashraba an yadihi aw qala akhuza an yadihi fa qala Abu Sa'id laqad hamamtu an akhuza hablan fa u'alliqahu bi sajaratin summa aqtaniqa mimma yaqulu lin nas aw yaquli an nas. Maksudnya, kemudian dia kata apa? Ibn Sayyad ni kata apa? Aku tahu menanya kenapa engkau tak minum. Kemudian Ibn Sayyad kata, aku sampai tahap aku rasa macam nak ambil tali, aku nak gantungkan kepada sajarah, kepada pokok, kemudian aku nak letakkan di leher aku. Aku nak bunuh diri. Sebab apa? Sebab dia tension, dia kata, dengan kata-kata orang terhadap dia. Daripada kecil orang nak kata dia dajjal. Sampai dia besar lah ni. Dia kecil orang kata dia dajjal. Kemudian dia besar dah pun, orang nak kata dia dajjal lagi, dia kata. Aku tak suka orang kata sini, sampai aku rasa macam nak bunuh diri. Itu Ibn Sayyad kata. Kemudian Ibn Sayyad kata lagi, alaysa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa kafir wa ana muslim. Tidakkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah sebut dah dekat kita bahawasanya huwa kafir, dajjal tu kafir, wa ana muslim, sedangkan aku muslim. Maksudnya aku bukan dajjal. Maksud ciri, nak cakap ciri dajjal tak ada kat dia. Kenapa dia kata ciri dajjal tak ada kat dia? Rasulullah sebut huwa kafir. Dajjal tu adalah kafir, orang Yahudi. Tapi dia anak muslim. Sebab waktu ni ya Abu Sa'id dengan seorang lagi ni, mereka nak pergi ke Makkah nak buat umrah atau buat haji. Jadi dia muslim, dia masuk Islam waktu ni. Kemudian dia kata lagi, qad khala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa aqimun la yuladu lahu. Tidakkah Rasulullah telah sebutkan dajjal tu mandul sedangkan aku ni ada anak? Sebab memang Ibn Sayyad ni dia ada anak, yang mana anak dia ni seorang ulama. Ulama besar dalam dunia Islam. Kita kena ketahui anak Ibn Sayyad adalah seorang ulama. Jadi nak menunjukkan bahawasanya dia nak katakan aku ni bukan dajjal. Ciri dajjal tak ada kat aku. Dan apa lagi? Waqad taraktu waladi bil Madinah. Awalaysa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul Madinata wala Makkata. Tidakkah Rasulullah dah sebut dajjal ni tak boleh masuk Mekah dan Madinah? Waqad aqbaltu minal Madinah wa ana uridu Makkah. Sedangkan aku duduk di Madinah dan aku ni nak pergi ke Mekah. Sedangkan Rasulullah kata tadi dajjal yang pertama huwa kafir, dia kafir. Kemudian yang seterusnya dajjal ni dia tak ada anak. Kemudian dajjal ni dia tak boleh masuk Mekah Madinah. Sedangkan tiga-tiga sifat aku bercanggah dengan tiga sifat itu. Iaitu aku muslim, aku ada anak, dan aku juga merupakan dah masuk Mekah dan Madinah. Nak masuk Mekah dah ni. Maksudnya dia nak mengatakan tiga-tiga sifat tu dia tak ada. Jadi berdasarkan hadis ni, kita dapat tahulah bahawa Ibn Sayyad dia merupakan seorang manusia. Sebab sifat-sifat dajjal ni dia adalah membuktikan tak ada. Kemudian panjang lagi ke hadis ni. Dan dia juga mengatakan bahawa sekarang ni aku tahu kat mana dajjal berada dan apa dia buat. Maksudnya Ibn Sayyad dia tahu keadaan dan kedudukan dajjal ini. Jadi berdasarkan hadis-hadis kita bacakan ini, kita dapat mengetahui bahwasanya Ibn Sayyad beliau bukanlah seorang dajjal, tapi beliau seorang manusia. Tapi tidak menafikan ada ulama, sehingga bahkan bukan ulama saja, sahabat sendiri sampai mereka mati pun mereka berpegang Ibn Sayyad ini dajjal. Ada juga sahabat-sahabat itu, tak menafikan.
Ha, depa tetap sampai mati Dajjal sebab perangai dengan Rasulullah ni. Tengok dia buat macam mana, dia main-main dengan Rasulullah lah. Kemudian dia cakap benda-benda zam-zam tu, benda-benda yang pelik. Sampai memang ada sahabat sendiri yang mengatakan beliau adalah seorang Dajjal. Wallahu alam, ada soalan? Jika ada soalan boleh tanya. Ada soalan jika ada. Okey. Ini merupakan khalifah dan sebagainya. Merupakan persoalan kepada Mahdi. Mahdi yang mana akan memimpin nanti di akhir zaman. Seperti mana kita telah sebutkan di tadi, Imam Mahdi, dia akan datang dan sebagainya, dia akan melakukan, bukanlah dia akan melakukan satu perkara yang mana tidak disebutkan oleh ulama terdahulu. Seperti mana kita telah bicarakan tadi. Bukan Imam Mahdi sajalah. Mana-mana mujaddid pun, bila mana dia akan datang dalam agama, dia akan membersihkan agama ini daripada penyelewengan. Maksudnya bukan dia akan create, dia bawa something new, benda baru dalam agama. Dia juga bukan membawa perkara yang mana kita tidak dengar. Itulah maksud yang mana akan hadir dan mujadid di mana di setiap zaman. Iaitu fi roksi kulli mi'ati sanah, itu maksud pada setiap 100 tahun untuk akan datang mujadid, bukan dia bawa benda yang benda baru. Tapi dia hanya membersihkan agama daripada keburukan, daripada kebatilan. Demikian di akhir zaman. Bukanlah mereka itu bawa satu benda, membawa tafsiran yang baru terhadap hadis. Bukan membawa satu benda tafsiran yang baru terhadap Al-Quran. Tidak. Mereka tidak memperbaharui semua benda itu. Tetapi mereka mengubah penafsiran batil terhadap Al-Quran itu. Sebab kita lihat zaman sekarang, banyak penafsiran tak betul terhadap Al-Quran dan hadis sendiri yang difahami dengan cara yang mana tidak mengikut metod yang betul. Dan akhirnya ramai golongan yang mana tersesat. Dan di akhir zaman nanti, golongan khalifah ke Imam Mahdi semua ni akan bawa ke jalan yang benar. Sebab itulah Nabi Isa bila di akhir zaman, kalau kita sampai bab Isa, Nabi Isa kita tak sampai lagi. InsyaAllah kita akan sampai 2 minggu lagi. Orang-orang Nasrani, mereka akan beriman nanti di akhir zaman. Ketika mana Nabi Isa datang, kita akan jumpa di nama Isa nanti. Orang-orang Nasrani, dia akan datang kepada Islam. Dia akan beriman. Sebab kinzir babi-babi akan dibunuh nanti di akhir zaman. Kemudian salib akan dipatahkan. Kesemua benda-benda yang membawa kepada kebatilan akan dipatahkan. Jadi kita nak bagi tahunya bahawasanya Nabi Isa, Imam Mahdi, para mujaddid yang akan datang di akhir zaman, mereka bukan membawa benda baru, tapi mereka nak membersihkan kesalahfahaman seseorang terhadap agama Islam. Sebab apa? Sebab kenapa Nabi Isa dia akan musnahkan salib? Sebab orang salah faham terhadap ajaran Nabi Isa. Mereka menyangka bahawa Nabi Isa mengajar benda-benda salib dan sebagainya. Hakikatnya tidak. Maksudnya akhir zaman, semua mereka mujadid akan datang, para nabi akan datang di akhir zaman, semuanya akan membersihkan kesalahfahaman seseorang terhadap agama Islam. Maksudnya dia tak akan bawa perkara baru, tapi dia akan bawa perkara membersihkan daripada benda yang buruk kepada yang bersih. Bukan maksudnya Islam tu buruk, tak. Tetapi kefahaman seseorang terhadap Islam tu yang menyeleweng. Itu yang akan dibawa oleh para mujadid. Jadi kalau kita mengatakan orang mujadid di akhir zaman,
dia akan bawa benda baru yang mana kita tak pernah dengar, itu bukan. Ha, itu bukan. Dia memang tak akan bawa benda baru. Itu memang sifat menjadi, dia tidak akan bawa benda baru. Dia cuma akan memperbarui agama itu, mengislahkan pemikiran kolot orang-orang yang mana berada pada zaman tersebut. Itu maksud dia. Yang seterusnya adalah bagaimana kita nak mengetahui seseorang itu diakah orangnya ataupun sebaliknya. Kita lihat pada ciri-ciri tadi. Ha, sebab tu kita ada baca dah Syekh Arifi sebutkan yang pertama orang-orang tersebut, Imam Mahdi ke sesiapa ke, dia yang pertama dia tidak akan mendakwa diri dia itu orang tersebut. Itu yang pertama kita sebut tadi. Yang kedua adalah kita lihat, dia adalah Rasulullah sebut min itrati, dia adalah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama ahli sunnah wal jamaah menyebutkan dia daripada keturunan Husain atau Hasan, keturunan Hasan. Syiah mengatakan Husain. Yang ketiga kita tengok ciri-ciri dia tentang fizikal. Ciri fizikal itu tak berapa penting sangat. Sebab apa? Sebab itu semua orang boleh buat. Boleh buat pembedahan plastik. Tapi ciri-ciri utama dia adalah dia akan dibai'ah di Makkah. Hari itu. Sebab itu yang kita sebut tadi pada tahun 50-an, 70-an ke 80-an. Yang mana orang datang ke Masjidil Haram tu, dia suruh bai'ah dia. Dia bunuh orang dan sebagainya. Sebab dia baca hadis-hadis ni lah. Sebab Imam Mahdi akan dibai'ah di Makkah. Ataupun di Masjidil Haram. Sebab itulah bila kau pergi ke sana untuk melakukan pemberontakan. Jadi kalau kita nak ada hadis, Imam Mahdi datang, dia tidak akan mengaku Mahdi. Tapi dia sendiri akan dibai'ah. Orang akan bai'ah. Dan macam mana? Wallahu alam, Allah Subhanahu Wa Taala akan menggerakkan hati orang-orang beriman dan hati orang-orang mukmin agar membai'ah dia. Bahkan, dalam riwayat yang Rasulullah sebut, kalau kamu dengar kedatangan Mahdi, pergilah membai'ahnya walaupun kamu merangkak di atas salji, Rasulullah sebut. Walaupun merangkak atas salji. Jadi, sebab itulah kalau kita nak tahu, firasat orang mukmin dapat mengetahui macam mana. Yang pertama berdasarkan ilmu. Yang kedua adalah berdasarkan firasat kita lah, berdasarkan ilmu kita yang menunjukkan dia ni Mahdi betul ataupun Mahdi sebaliknya. Kalau kita tengok dia mengaku Mahdi tapi melakukan benda-benda yang benda menyeleweng pada agama, bercanggah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, itu adalah sesat. Sebab dalam sejarah umat Islam, macam kita baca tadi, banyak Mahdi palsu. Banyak Mahdi palsu. Jadi kalau kita nak tahu yang mana yang akan bawa kebenaran, tengok akidah lah penting. Yang first kali tengok akidah. Kalau akidah dia salah, itu bukanlah Mahdi. Tapi orang yang mengaku sebagai Mahdi. Sebab Mahdi pun kita sebut dia daripada isim maf'ul. Orang diberi hidayah. Orang diberi petunjuk. Mana boleh Mahdi membawa kepada kesesatan. Setelah tentulah orang diberi hidayah dan petunjuk akan membawa kepada kebenaran. Ha, jadi cara kita nak tahu, kita tengok benda-benda tadi. Akidah yang penting yang first sekali, tidak menyeleweng. Dan dia juga tidak akan paksa orang mengaku dia Mahdi. Itu dua ciri utama yang kita tahu. Ya. Okay. Dia ada dua situasi. Sama ada Imam Mahdi di Taiwan, kemudian tentera itu satu. Ataupun tentera Imam Mahdi itu memang dah ada. Bila Imam Mahdi di Taiwan, dia just ambil Imam Mahdi sebagai pemimpin dia. So, tentera itu ada sebelum atau selepas? Okay. Soalan bertanya adalah berkaitan tentera Imam Mahdi, dia berada sebelum Imam Mahdi di Baiah ataupun selepas Imam Mahdi di Baiah. Wallahu alam, berkenaan hal ini saya tak tahu, tidak punya maklumat tentang hal ini, di mana dia dibai'ah terlebih dahulu atau sebaliknya, itu wallahu alam. Ha, itu kena semak lain lah, saya tak pasti sebab tu. Ada soalan ke ada? Okey, ada lagi. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala soalan tanya, takkan menguji seseorang itu melebihi kemampuannya. Tetapi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ujian Dajjal itu kepada umat akhir zaman? Okey. Jawapannya first kali, Dajjal, berkenaan Dajjal ini kita dah sebutkan semua umat ada ujian yang tertentu. Dan kalau kita tengok berkenaan syafaat, kelebihan umat-umat yang paling banyak kelebihan adalah umat akhir zaman. Iaitu umat Nabi Muhammad SAW.
contohnya kita kena buat relate contoh dulu sebab dia ada kaitan dengan soalan tadi. Sebab itu kita tahu kalau umat-umat terdahulu nak bertaubat, faqtulu anfusakum, kena bunuh diri. Dan juga umat terdahulu kalau ada najis pada pakaian, kena gunting terus, bukan basuh. Tapi umat Nabi Muhammad tak ada. Banyak kelebihan yang Allah bagi. Dan juga di akhirat, umat Nabi Muhammad akan dihisap dulu. Iaitu kita tak kenalah berdiri terlalu lama lah juga. Tapi taklah macam umat terdahulu. Yang lain-lain, sebab kita akan dihisap dahulu. Itu kelebihan-kelebihan yang mana banyak dah Allah bagi. Banyak lagi kelebihan umat Nabi Muhammad. Dan banyak lagi lah. Disebabkan kelebihan inilah, adalah juga ujian yang Allah nak bagi pada umat akhir zaman. Bab Dajjal ini, hadis-hadis mungkin kita tak baca lagi, bahawasanya kesemua Nabi, anzarahu, semua Nabi daripada Nabi Adam sampai Nabi Isa, anzarahu qawmahu. Rasulullah sebut dalam hadis, memperingatkan kaum mereka tentang Dajjal. Maksudnya semua kaum lah diperingatkan, Nabi Isa peringatkan, Nabi Nuh dah ingatkan tentang Dajjal. Tetapi, mereka tak tahu sifat Dajjal. Ha, maksudnya Nabi-Nabi terdahulu, mereka hanya sebut lah hadis tersebut, mereka hanya menyebutkan tentang Dajjal akan datang. Anzarahu qawmah. Tetapi mereka tak sebut tentang ansifatihi, tentang sifat Dajjal. Rasulullah saja yang tahu, Rasul akhir zaman. Okey, nak cakapnya, bila umat Nabi Muhammad ada banyak kelebihan, maka ujian juga banyak. Iaitu itulah ujian yang Allah bagikan, ujian Dajjal di akhir zaman. Setelah umat-umat terdahulu, syariat keras. Syariat mereka syadid. Nabi Musa, Bani Israel, syariat mereka banyak dah keras-keras dah. Kita senang je kita tengok ni syariat kita. Jadi sebab itulah Allah menguji di akhir zaman dengan adanya Dajjal, dengan adanya fitnah yang paling dahsyat dalam sejarah peradaban dunia, itu Dajjal. Sebab umat lain mereka kena ujian juga. Ujian dengan cara mereka lah. Nak taubat kena bunuh diri. Kena bunuh diri. Susah tu, kita tak boleh. Tapi umat terdahulu mereka ambil benda tu. Umat kita tak ambil benda tu. Tapi Allah bagi kat kita benda lain, itu Dajjal. Allah bagi kat kita fitnah-fitnah lain di akhir zaman. Sebab itulah siapa yang mana dapat hidup di akhir zaman, reward dia juga banyak. Iaitu maksudnya siapa dapat mengamalkan sunnah, mengamalkan agama di akhir zaman, rewardnya juga besar, rewardnya juga tinggi. Sebab itulah kita lihat Allah Maha Adil. Walaupun di akhir zaman Allah bagi Dajjal kat kita, iaitu ujian Dajjal, fitnah Dajjal kat kita, tapi juga dalam menghadapi fitnah tersebut, kita mendapat banyak pahala di sisi Allah di akhirat kelak. Ha, itu. Sebab tu Allah adil. Umat terdahulu tak ada Dajjal, tapi mereka ada fitnah yang lain yang lebih dahsyat. Kita tak ada fitnah-fitnah benda tu, ataupun kita tak ada syariat yang berat, tapi kita diberi ujian bentuk lain. Sebab tu Allah Maha Adil dalam memberikan ujian tersebut. Kita tengok dari sudut pandang mata kita, mungkin benda tu nampak seolah tak adil, tapi benda itu adalah merupakan keadilan. Kita yang tak tahu. Sebab tu adil dan misawah berbeza masa Arab. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, inna Allah ya'muru bil adli wal islam. Allah tak sebut, inna Allah ya'muru bil misawah wal ihsan. Misawah dan adil berbeza. Apa beza misawah dengan adil? Adil adalah keadilan, kita letakkan satu pada tempatnya. Misawah itu equality ataupun persamaan. Adil dengan sama tak. Adil dengan persamaan, dia bukan satu benda sama. Saya buat beza, satu contoh bagi faham. Misawah, persamaan. Okey, kat sini, ada sekarang, belah ni ada budak-budak umur 6 tahun. Ataupun umur 3-4 tahun. Ada baby lah 2-3 tahun. Saya pun buat jamuan hari ni bagi nasi semua. Contoh. Sesuai dah kat budak-budak? Tak sesuai. Kalau bagi nasi kat budak-budak tu nama misawah, persamaan. Tapi Islam kan misawah. Islam adil. Adil maksudnya apa? Kat orang besar bagilah nasi, kat budak-budak bagi makanan sesuai. Itu adil. Agama Islam adalah adil. Allah itu adil. Allah bukan misawah. Kita faham adil itu adalah misawah, itu salah. Sebab tu kita nampak seolah-olah tak sama, tak adil lah macam ni. Sebenarnya bukan tak adil, tak misawah, tak sama. Adil memang adil, itu Allah letakkan satu benda pada tempatnya. Cuma kita nampak tak misawah. Sebab Allah tu Maha Adil, bukan misawah. Sebab tu dua benda ni, dua benda berbeza. Jadi Allah dah atur alam ni dengan baik dan dengan adil. Ha, kita dari sudut akal kita kadang-kadang tak nampak. Sebab kita tak dapat menjangkau benda itu. Ha, itu. Wallahu alam. Ada soalan jika ada. Dan ada ustaz yang menjelaskan bahawa siapa yang beriman akan dapat baca, dan siapa yang tidak beriman tak dapat nabihan. Tapi bermacam-macam video yang saya dengar dari sini, ada hujah-hujah yang membatalkan keliru. Maksudnya ialah dia menyatakan bahawa Dajjal ni terlalu biadab, terlalu sombong dengan diri dia. Bila kafarah tu bermaksud sampai orang Islam faham itu, dia berani melawan sehingga
Jawapannya adalah yang pertama hadis, yang kedua penafsiran. Penafsiran kita boleh tolak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dajjal maktub baina ainihi kafara au kafir. Itu disebutkan dalam hadis. Rasulullah sebut ad-dajjal maktub baina ainihi, ditulis tertulis di antara antara mata dia kafara. Ada riwayat pula tulis kaf alif fara kafir, maksudnya kufur kafir sama samalah. Kemudian disebutkan lagi yaqra'uhu kullu muslim, dan semua muslim akan baca. Dan riwayat lain kullu mukmin. Ha, beza tu mukmin dengan muslim. Jadi jawapannya adalah yang akan melihat benda ini adalah semua orang-orang yang mana beriman. Sebab dalam benda ni tulis maktub, bukan dajjal itu menulis tapi telah tertulis di situ. Bukan dajjal itu yang menulis tapi maktub, maksudnya telah ditulis di situ. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan hanya orang beriman yang dapat tengok. Riwayat lain bukan orang beriman tapi orang mukmin, bukan orang muslim, mukmin. Mukmin maksudnya yang telah dadak tinggi lagi lah. Maksudnya apa? Orang kafir tak nampak. Kalau penafsiran maknanya ustaz kata pakai cap, pakai topi, itu sekadar penafsiran dia, itu kita tak ambil lah. Kita ambil yang hadis yang sebut matub baina ainaih, itu Rasul sebut. Ainaih itu maksudnya inilah antara mata dia. Duduk di sini kafara ataupun kaf alifara. Ha, itu dia tulis. Dan orang beriman saja akan nampak. Sebab apa? Sebab hadis ni jelas tulis yang akan nampak hanya orang muslim, orang mukmin. Jadi orang kafir memang tak akan nampak. Kalau sesiapa yang mengatakan dajjal itu akan pakai topi ke, pakai cap, itu hanya penafsiran orang. Dan kita tidak bersama penafsiran. Penafsiran boleh ditolak. Penafsiran boleh kita letak tepi. Itu penafsiran. Sama juga dalam hadis-hadis dajjal ni. Banyak penafsiran, ada mengatakan dajjal itu Amerika sebagainya. Penafsiran kita boleh tak tepi. Penafsiran kita bukan beriman penafsiran, kita beriman dengan apa Rasulullah sebutkan. Cuma berbeza dalam memahami hadis tersebut. Jadi berkenaan soalan tadi, jawapannya yang akan baca kafara orang mukmin ataupun muslim. Ada setengah riwayat sebut mukmin, ada setengah riwayat sebut muslim. Dan benda-benda itu memang adalah hadis yang sahih lah, sebut maktub baina ainai, di antara mata dia, bukan di atas topi dia, tak ada. Ha, okey. Ada soalan jika ada. Dia bukan mempercayai, dia tak merosakkan iman. Sebab itu penafsiran terhadap hadis. Tapi nampak tidak berapa tepat lah, sebab dia bersolahlah bercanggah dengan hadis ini. Sebab hadis ini sebut di antara dua kepala, di antara dua mata, bukan dua ini. Lagipun yang mana yang mengatakan bahawa dia pakai topi dan sebagainya, itu sekadar penafsiran, ihtimal. Ihtimal tu andaian. Andaian dia dalam benda tu tak ada hadis pun, tak disebut pun. Hanya perkataan dia saja. Sebab itulah kata Imam Malik, semua perkataan manusia boleh ditolak, illa qaul sahibu hadza khabri, melainkan perkataan Rasulullah saja tak boleh kita tolak. Ha, itu. Jadi perkataan Rasulullah ini memang tulis ini, bukan tulis di cap. Ha, jadi sebab itulah, kalau nak terima penafsiran ustaz-ustaz sebut, boleh terima, tak ada masalah. Tetapi kita ketahuilah benda tu boleh jadi salah, boleh jadi betul. Tapi apa dikatakan oleh Rasulullah takkan salah, mesti betul. Itu kena fahami. Ada soalan jika ada? InsyaAllah pada pertemuan hadapan kita akan membahaskan berkenaan sifat-sifat dajjal. Macam mana dajjal ni? Ha, tadi kita tak sambang, tak sakat pun tentang sifat dajjal. Ada banyak dalam Sahih Muslim ni tentang sifat-sifat dajjal. Dia ni pendek ke? Rambut dia macam mana rambut dajjal? Ada disebutkan sifat rambut dajjal. Nak tengok rambut sama macam kita. Ha, kita nak jadi Bani Tamim, nak tengok ada ciri dajjal. Ha, lain tak? Macam mana keadaan kaki dia? Ada disebutlah hadis kaki dajjal macam mana? Lepas tu nanti dia berjalan, dia pergi ke dunia nanti macam mana? Ada disebutkanlah hadis-hadis riwayat Muslim dan sebagainya. Kita akan bicarakan dalam pertemuan 2 minggu akan datang insya-Allah. Jika ada soalan boleh kemukakan jika ada. Dan Bani Tamim pun tadi kita terlupa bahas. Patutnya kita bahas bab Imam Mahdi sekali tadi. Tak apa, insyaAllah nanti akan datang kita akan bahaskan berkenaan Bani Tamim dalam bab Dajjal sekali. Ada soalan jika ada? Ya.
Macam mana? Lagi sekali. Orang yang beriman. Ya. Yeah. Yang datang kepada Dajjal. Apa yang kita pasti, kemungkinan besar, imanannya itu akan terbuka. Padahal dalam ini, dia macam tak tetapi Dajjal manusia yang diberikan dalam Quran. Tapi, ada apa pendapat macam mana sebuah pemikiran yang imanan yang ada dalam diri dia boleh dibesarkan? Adakah dia telah yang telah jelas mutlaknya kacau? Ataupun Dajjal memberi satu penjelasan ini yang sangat boleh diterimakan? Contohnya macam ketika Allah memerintahkan malaikat dan syaitan untuk pada Nabi Adam dan tidak untuk ialah iblis. Jadi bermaksud iblislah orang yang kita ikut sebab iblis hanya tunduk pada Allah, kita tunduk pada manusia. So ada tak apa-apa ekspektasi daripada Ustaz macam mana Dajjal tu dia boleh berani hati di mana seorang sehingga lebih ikut tunjuk apa pemilihan Dajjal suruhkan? Okey. Dan kita kena ketahui kehadiran Dajjal adalah ketika mana, soalan ni saya rasa 2 minggu lepas ditanya, ketika mana keadaan musibah yang terlalu banyak. Dia adalah hadis-hadis kita akan sampai pada pertemuan 2 minggu akan datang. Dajjal akan datang ketika musim kemarau, ketika musim mana manusia tak ada apa. Maksudnya dia akan datang membawa seperti mana membawa satu benda berharga benda manusia. Bayangkan kita duduk di sini, air tak ada. Air tak ada seminggu, sebulan tak ada air. Nak basuh baju susah. Tiba-tiba berlaku pilihan raya di sini. Seorang buat bawa manifesto, manifesto OA, kita akan jamin air akan sentiasa ada, elektrik akan sentiasa ada, manifesto B pula tak ada kena-mengena dengan benda ni. Maksudnya kita akan pilih mana? Kita akan pilih A. Yang mana akan memberikan sumber air, sumber elektrik, macam-macam kemudahan. Kita akan pilih A. Sama juga macam zaman Dajjal. Dajjal nanti dia akan datang ketika zaman taman-taman, tanaman semua dalam keadaan kontang semua rosak. Kemudian dia akan turunkan hujan. Nah, itu hadis yang kita akan bicarakan minggu depan. Dia akan turunkan hujan. Tapi dengan syarat dia, ikut dia lah. Tunduk. Tunduk kat dia. Dan dia juga akan menghidupkan orang mati. Dia akan menghidupkan seolah-olah orang mati hidup. Dia akan hidupkan ayah kita dan sebagainya. Dia akan hidupkan orang-orang mati sehingga kan orang terpegun dengan kehebatannya. Sebab itulah Dajjal ini maksudnya fitnah. Macam saya dah terang tadi, fitnah tu maksud dia kita tak tahu nak pilih baina syai'ain, iaitu dua benda. Kita rasa ragu-ragu, betul ke tak ni? Sebab tu dalam riwayat Muslim kita akan baca nanti, hadis-hadis yang mana Rasulullah menyebutkan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tu tidak buta ataupun tidak cacat matanya. Maksudnya apa? Sebab Rasulullah nak menceritakan Dajjal ini mata dia buta. Jadi Tuhan kamu Allah tak buta. Jadi kamu kena tahulah yang mana antara Allah dan mana antara Dajjal itu. Dan dalam hadis ini sebutkan juga ad-dajjalu a'warul aini yusra jufalu sya'ari ma'ahu jannatun wa narun fanaruhu jannatun wa jannatuhu narun. Dajjal dia akan datang di tangan dia, kita akan lebih tafsir ini pada minggu depan ni. Ini kita baca sikit je. Sebelah tangan akan bawa syurga, sebelah ni akan bawa neraka. Jadi orang pun akan memilih pun orang tak tahu nak pilih mana satu sebab dia membawa syurga dan neraka. Tapi kita ketahui syurga yang neraka dia bawa tu bukan syurga ori. Tapi syurga yang palsu. Orang akan terpengaruh dengan benda ni. Sebab itulah keimanan orang di akhir zaman akan tergugat sekiranya dia tidak kukuh imannya. Sebab itulah doa yang mana kita kena baca sekarang pun, kita kena suratul kaf, kita kena doa selepas sebelum tasyahud itu, selepas tasyahud untuk mengelak oleh Dajjal. Sebab kita takkan dapat berlawan Dajjal dengan keilmuan semata-mata. Tapi dengan keimanan kita. Itu maksudnya. Dan hadis-hadis berkenaan Dajjal dia akan buat syurga narun wa jannatun tu kita akan bahaskan pada minggu hadapan semua insyaAllah. Dan semua-semua ni adalah kitab fitan wa asyaratis sa'ah oleh Imam Muslim dalam kitab dia ni. Wallahu'alam. InsyaAllah kita akan jumpa pada pertemuan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.